Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umri dawaddin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa juga puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di webinar Himateka Institute Sains dan Teknologi Alkamal dengan tema Chemical Plant Design Using Aspen HiSea Software. Sebelum masuk ke acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Bagus Mana Ihsan sebagai mahasiswa Teknik Kimia Institut Sains dan Teknologi Alkamal angkatan 2020 yang akan membantu jalannya acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Agung Siswahyu, STMT, selaku pembicara pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak. Pagi, pagi, pagi. Dan saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang juga kepada yang terhormat Bapak KGPH Surya Sudibyo Mangko Hadi Diningrat, selaku Ketua Pembina YPP Alkamal Jakarta beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Burhanuddin MM, selaku Ketua Pengurus YPP Alkamal Jakarta beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Insinyur Esa Haruman Wira Atmaja MSCEng, PhD IPU, selaku Rektor Institut Sains dan Teknologi Alkamal. Yang terhormat Bapak Joko Prasetyana Eskom MKom, selaku Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Institut Sains dan Teknologi Alkamal. Yang terhormat Bapak Apoteker Dr. Andes R. Muhammad Sadikim MM, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Institut Sains dan Teknologi Alkamal. Yang terhormat Ibu Dr. Dia Kusmarini MSI, selaku Kaprodi Teknik Kimia Institut Sains dan Teknologi Alkamal. Yang terhormat Ibu Alif Gita Arumsari STMT, selaku Pembina Himateka Institut Sains dan Teknologi Alkamal. Dan yang terhormat Bapak Pandit Hernewo STMSI, selaku dosen di Teknik Kimia Institut Sains dan Teknologi Alkamal. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Tidak lupa saya ucapkan selamat pagi juga kepada Kak Ade Saputra, selaku Ketua BEM Institut Sains dan Teknologi Alkamal, Kak Alfi Taufikur Rahman, selaku Ketua Himateka, serta Kak Anissa Maisaro, selaku Ketua Pelaksana Acara pada pagi hari ini. Tidak lupa kami ucapkan juga selamat pagi kepada teman-teman semua yang telah bergabung pada Zoom Meeting pada pagi hari ini. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rundown acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama itu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib, mendengarkan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, pembacaan CV, moderator, dan narasumber, pemaparan materi, Q&A session, dan dilanjutkan dengan quiz session by quizzes. Lalu dilanjutkan dengan foto bersama, dan diakhiri pembacaan doa dan penutup. Baiklah, kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Izinkan saya membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Lalu peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir. Peserta wajib mengubah display nama menjadi asal instansi underscore nama. Bagi teman-teman yang belum diganti, silakan diganti terlebih dahulu. Lalu selama acara berlangsung, peserta diharapkan menyalakan fitur kamera dan menonaktifkan mikrofon. Kecuali terkendala oleh teknis atau jaringan, bagi yang belum on cam, silakan on cam. Dan teman-teman wajib menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia, kecuali terkendala oleh teknis atau jaringan. Dan yang terakhir, diwajibkan untuk mengambil layar atau screenshot
pada saat acara berlangsung sebagai bukti presensi kehadiran yang akan diberikan di akhir acara nanti. Acara selanjutnya ialah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan duduk siap dan mendengarkan lagu dengan seksama. Kepada operator yang bertugas, dipersilakan. Baik. Acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Pelaksana Webinar pada pagi hari ini, yaitu Kak Anissa Maisaro. Kepadanya dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak KGPH Suryo Subibio Mangku Hadiningrat, selaku Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal, Jakarta beserta jajarannya, Bapak Insinyur S.H. Haruman Wiraatmaja, M.Sc.Eng., Ph.D., IPU, Bapak R. Muhammad Suryanto, S.E.M.M., Mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Al-Kamal, Pak Prodi Teknik Kimia Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Ibu Alif Gita STMT selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia, Kak Ade Saputra selaku Ketua BEM ISTA, Alfi Taufikur Rahman selaku Ketua Himateka 2022 sampai dengan 2023, yang saya hormati para media partner Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang dan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional Bandung, panitia penyelenggara webinar, serta rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak menghormati rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar Chemical Plant Design Using Aspen Hydrolysis. Hadirin yang berbahagia, saya selaku ketua panitia webinar Chemical Plant Design Using Aspen Hydrolysis Software mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah bergabung dan datang di acara pagi hari ini.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus, Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, serta rekan-rekan yang telah membantu dalam menyelenggarakan acara pagi hari ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu karena semakin berkembangnya teknologi di Indonesia, khususnya dalam bidang keteknikan. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan salah satu software yang terkenal yaitu Aspen Hisis, yang dimanfaatkan sebagai model simulator untuk satu atau beberapa rangkaian proses engineering yang berkaitan dengan bidang ilmu teknik, khususnya teknik kimia. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik, agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Anissa atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kak Alfi Taufikur Rahman, selaku Ketua Himateka Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak KGPH Suryo Sudibyo Mangko Hadiningrat, selaku Ketua Pembina JPP Al-Kamal Jakarta beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Dr. Randas Haji Burhanuddin MM, selaku Ketua Pengurus JPP Al-Kamal Jakarta beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Insinyur S. Haruman Wiratmajaya, MSCN, PhD, IPU, selaku Rektor ISTA. Selamat lagi, Pak. Yang terhormat Bapak Joko Pasetya, Eskom, MKOM, selaku Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan ISTA. Yang terhormat Bapak APT Dr. Andes R. Muhammad Sadikin MM, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi ISTA. Yang terhormat Ibu Dr. Dia Kusmardini MSI, selaku Kaprodi Teknik Kimia yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Pandit Hernowo karena beliau berhalangan hadir hari ini sedang ada di perjalanan. Tadi menyampaikan kepada saya, dan yang terakhir yang terhormat kepada Ibu Alif Kita Arumsari SMP, selaku pembina kami, pembina Himateka ISTA. Saya sebagai Ketua Himateka ISTA mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, kepada keluarga ISTA yang telah membantu acara ini. Beberapa minggu ini saya koordinasi bersama Pak Elan, Pak Hendra, dan Pak Angga sebagai Biro IT yang telah membantu kami dalam pembuatan e-poster, e-sertifikat, Zoom, dan lain-lain. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Kaprodi Teknik Kimia, Budiah yang sekarang berhalangan hadir, pembina Himateka ISTA yang membimbing kami dalam setiap proses, lalu memantau kami dan mengkoordinasi teman-teman Himateka ISTA dan lain-lain. Lalu terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah mendukung acara ini, dari pihak media partner, HMJ, pihak BEM yang telah mendukung acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan sampai saat ini, yang sudah membantu memposting e-poster kami sehingga dapat menjangkau audiens gitu. Dan semoga acara ini bisa mempererat tali silaturahmi kita sebagai keluarga ISTA, rumpun anak teknik kimia, dan kedepannya kita bisa saling support lagi. Dan terima kasih juga kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Saya berpesan kepada teman-teman, jangan segan untuk bertanya. Gunakan kesempatan ini dengan baik, dengan harapan acara yang kami selenggarakan ini dapat bermanfaat bagi kita. Tentu saja kami selalu Himateka ISTA berusaha untuk menerima segala masukan dan kritik, dan kita juga berusaha sebaik-baik mungkin dengan harapan kritik dan masukan tersebut menjadi sebuah evaluasi bagi kita ke depannya. Dan yang terakhir, harapan bagi saya, doa bagi saya itu yang terakhir, acara ini semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan yang lebih penting dapat menguatkan tali silaturahmi kita serumpun keluarga ISTA, seluruh anak teknik kimia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kalfi atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kaprodi Teknik Kimia ISTA, Ibu Dr. Dia Kusmarini, MSI,
Karena beliau berhalangan hadir, akan diwakilkan oleh Bapak Pandit Hernawo STMSI. Kepada Bapak Pandit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya agak kecil ya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kehormatan yang diberikan oleh panitia. Dalam hal ini saya mewakili Ketua Program Studi Teknik Kimia untuk memberikan sambutan pada acara webinar Chemical Plant Design Using Aspen HiSys Software. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pagi ini kita bisa berkumpul, berdiskusi dan belajar bersama di bawah yang diselenggarakan oleh panitia dan di narasumber oleh Bapak Agung Siswahyu STMT. Ya, tema kali ini memang sangat menarik, di mana program HiSys ini merupakan salah satu solusi ya, yaitu bisa membantu mahasiswa untuk memberikan jalan keluar, misalkan waktu yang lebih singkat karena dibantu oleh software. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa mata kuliah pendukung untuk lebih memudahkan menggunakan Aspen HiSys ini tentu ada di bawah dosen pengampu Bapak Agung Siswahyu itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan ini mudah-mudahan ke depan terus dikembangkan sehingga mahasiswa lebih memiliki keterampilan yang lebih baik gitu ya. Karena di setiap semester saya lihat kegiatan ini terus dilaksanakan gitu ya. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Siswahyu sebagai narasumber yang telah bersedia untuk memberikan materi dan paparannya dalam acara webinar kali ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini sehingga semua mahasiswa, dosen, dan ISTA itu sendiri memberikan dukungan sepenuhnya sehingga secara keseluruhan acara ini bisa terselenggara dengan baik. Saya berharap mahasiswa semua peserta dapat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, kemudian mempraktekannya karena program ini sangat membantu untuk kalian semua dalam penyelesaian studi normalnya 4 tahun. Baik, kalau begitu mungkin kata sambutan ini cukup untuk memberikan semangat dan motivasi kepada mahasiswa semua. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandit atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Dr. Andes R. Muhammad Sadikin, MM. Halo Pak, selamat pagi Pak Dekan. Oh, mohon maaf Pak Dekan. Halo Pak Andit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Dekan. Iya. Nggak diinfoin. Baik. Nggak apa-apa Pak Andit. Makasih Pak Dekan. Iya. Yeah. Beliau merupakan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Saudara Pak Kus Maulana
atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam amya iwan muslim. Walasabi ajumain amma ba'du. Alhamdulillah. Saya sampaikan yang terhormat di sini kebetulan Bapak Agung Seswahyo yang luar biasa. Beliau adalah dosen pengampu di Teknik Kimia, juga sedang mengambil doktor sebagai kandidat doktor di Institut Pertanian Bogor, apa di ITB ya Pak Agung Seswahyo, saya lupa saya. ITB Pak Dekan. Di situ pertanian Bogor ya. Ya. Jadi ini Bapak Agung Seswahyo adalah orang yang luar biasa dan beliau juga punya pengalaman banyak di lapangan, terutama di BPPT ya, mahasiswa. Jadi beliau adalah guru yang baik. Saya mengucapkan terima kasih dan saya banggakan kepada Bapak Agung Seswahyo. Semoga amal Bapak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk memajukan generasi muda kita. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Oh iya, saya sampai lupa, saya memberikan sambutan ini juga sekaligus mewakili Bapak Ketua Bapak Rektor kita yang baru yaitu Bapak S. Haruman PhD yang beliau kebetulan background-nya adalah kalau tidak salah di mesin dan teknik industri ya, di metalurgi, dan beliau adalah seorang PhD dari Birmingham Inggris ya. Beliau S1-nya di Universitas Indonesia beliau ini, dan kita perlu mensyukuri beliau mau bergabung di ISTA sehingga ISTA menjadi lebih kuat. Dan saya juga mewakili Bapak Wakil Rektor, yaitu Bapak Muhammad Yuhrianto, SAMM, yang beliau juga seorang kandidat doktor juga beliau di UNJ. Insya Allah dalam waktu dekat beliau akan sudah menyelesaikan doktornya. Luar biasa para dosen kita, mahasiswa, yang memberikan contoh yang baik pada kita untuk memberi semangat sehingga kita selalu belajar baik untuk diri sendiri, buat keluarga, dan juga tentu untuk negara kita. Dan saya hormati di sini ada Bapak Dr. Pandit. Beliau adalah lulusan dari Institut Teknologi Bandung. Alumni kita juga dari ISTA, tapi beliau luar biasa, ambil S2, S3, selesai. Dan sekarang beliau adalah ketua LPPM, ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Institut Sains Teknologi Alkamal. Itu suatu lembaga yang sangat penting dan pondok menjadi tiang utama dari semua yang ada kegiatan yang ada di Institut Teknologi Alkama. Dan beliau mewakili Ibu Dr. Dia Kusmartini. Beliau adalah Kaprodi Teknik Kimia. Sekaligus beliau ini, kalau tidak salah, beliau adalah lulusan dari Universitas Indonesia, S3-nya, S1-nya dari Gajah Mada. Ini sengaja saya sampaikan supaya mahasiswa harus tahu bahwa dosen-dosennya adalah dosen-dosen yang luar biasa, yang menurut saya jarang dipunyai oleh teknik kimia di perguruan tinggi lain. Ya. Dan tentunya di sini yang saya cintai, Saudara Alfi Taufik Rahman sebagai ketua pelaksana, sebagai ketua hematika. Mudah-mudahan hematika jadi contoh buat kehimpunan mahasiswa yang lain
kita Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi dekannya adalah saya, Muhammad Sadikin. Kebetulan saya background saya dari farmasi. Dan saya Fakultas Sains dan Teknologi satu bendera itu ada 5 program studi, yaitu pertama teknik kimia, kemudian farmasi, teknik industri, teknik mesin, dan teknik sipil. Ada 5 program studi di mana kalian akan kerjasama antar himpunan di antara 5 program studi ini. Harapannya seperti itu, sehingga Fakultas Sains Teknologi benderanya berkiprah kerjasama antara 5 program studi yang menghasilkan banyak produk bagi masyarakat. Dan tentunya juga untuk ilmu pengetahuan sesuai dengan visi kita. Visi ISTA adalah IPTEK, IMTAK, dan kewirausahaan. Mahasiswa sudah tahu, dan saya terima kasih kepada para mahasiswa yang aktif di dalam IPTEK. Ini termasuk IPTEK ya, kegiatan kalian dalam membuat suatu webinar mengenai chemical plant design yang digunakan untuk Aspen HiSys Software, using ya, yang menggunakan Aspen HiSys Software. Ini adalah termasuk IPTEK ya tentunya. Kemudian IPTAK, IMTAK, kalian setiap hari baca satu juz satu hari, dukungan kalian itu sangat penting untuk IMTAK di ISTA ya, yang setiap hari itu ya, waktu hari subuh setelah sholat subuh, dan juga adanya pengajian setiap hari Kamis, itu sebagai wujud kita melaksanakan visi IMTAK kita. Dan kewirausahaan, tentunya kalian punya guru-guru yang banyak di bidang ini, di pabrik. Yang saya tahu, teknik kimia itu kiprahnya di pabrik sangat luar biasa. Dan ini akan membuat kalian bersemangat untuk belajar. Tentunya di sini saya juga menyampaikan terima kasih yang saya banggakan, yaitu ketua pelaksana acara ini, yaitu saudari Anissa Maisaros. Dan tentunya pendukung dari struktural ISTA ada Kepala Biro Pendidikan Bapak Joko Prasetyo STMT ya. Dan saya tidak sebutkan satu persatu di sini. Insyaallah akan membuat ISTA kita menjadi suatu perguruan tinggi yang unggul dan disegani di Indonesia secara nasional, bahkan nanti kita secara internasional. Kita juga sudah mulai bekerja sama dengan Malaysia, ya, yaitu University of Marat ya, di Malaysia. Itu ada teknik sana, ada farmasi juga. Ini saya sebagai dekan menunjukkan bahwa kita semangat untuk menjadi perguruan tinggi yang memang diakui oleh dunia nasional dan internasional, mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang lebih dari itu. Para mahasiswa dan juga para peserta di sini yang infonya kepada saya bukan hanya dari ISTA saja, tapi juga dari perguruan tinggi yang lain. Mudah-mudahan kami dari ISTA, Teknik Kimia ISTA, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi semua peserta. Kami doakan sehingga bukan hanya dipelajari, tetapi juga diaplikasikan. Karena saya sedikit
membaca bahwa software Aspen HiSys ini dapat digunakan untuk merancang beberapa alat yang digunakan oleh pabrik baru ya, atau untuk mengevaluasi kinerja dari pabrik yang sudah berjalan. Dan tentunya ini sangat membantu kepada semua pihak, terutama mahasiswa, dalam perhitungan yang rumit dan memerlukan waktu yang lama jika dikerjakan secara manual. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Pandit, dengan software ini mahasiswa bisa menyelesaikan kuliahnya dalam waktu hanya 4 tahun. 4 tahun itu memerlukan satu software-software yang membantu mahasiswa di dalam mengerjakan tugas akhirnya terutama ya. Dan perlu diketahui oleh mahasiswa bahwa di setiap wisuda itu sekarang sudah ditentukan standarnya ya, yaitu siapa mahasiswa yang cum laude. Ya, mahasiswa cum laude itu salah satu syaratnya adalah lulus 4 tahun. Kemudian IPK-nya di atas 3,5. IPK-nya di atas 3,5, lulus 4 tahun. Waktunya adalah 4 tahun. Kemudian nilainya itu tidak ada D atau E. Boleh ada C cuma satu, ya. Ini saya sampaikan karena keberhasilan dari prodi teknik kimia itu salah satu indikatornya adalah adakah mahasiswa yang lulus dengan cum laude. Jadi cum laude ini di teknik kimia bisa bukan hanya satu mahasiswa, bisa 5 mahasiswa, bisa 10 mahasiswa yang mencapai cum laude tadi asal dia memenuhi syarat tadi. Makanya saya sampaikan supaya mahasiswa menjaga nama prodinya dengan cara IPK-nya di atas 3,5, lulusnya 4 tahun. Nilainya kalau bisa B semua ya. Kalau bisa boleh ada C cuma 1. Dan ini akan menjadi indikator keberhasilan di prodi teknik kimia. Di samping itu mahasiswa ada program-program lain dalam wisuda sarjana, yaitu aktif di dalam seperti ini ya, Himafar, himpunan, organisasi, itu menjadi syarat juga di samping dia adalah mahasiswa, adalah lulusan tauladan, lulusan cum laude, plus dia juga punya kegiatan aktivitas yang memberikan hasil, misalnya jadi juara di satu, itu juga akan memberikan suatu plus sehingga nanti akan menjadi mahasiswa teladan. Jadi mahasiswa teladan ISTA itu di samping cum laude juga mempunyai prestasi-prestasi di luar akademia ya. Nah, coba kalian mahasiswa mulai sekarang mulai memperhatikan hal ini, mulai direncanakan, dikejar bukan hanya sendirian saran saya, tapi sebagai tim sehingga akan mengangkat nama dan reputasi dari prodi teknik kimia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sukses dari Bapak Rektor, juga salam sukses dari Bapak Wakil Rektor. Tentunya akan banyak dibantu juga oleh Bapak Dr. Pandit sebagai Ketua LPPM kita. Dan insya Allah, dengan petunjuk Allah, kita diberikan kekuatan sehingga mencapai hal-hal yang mendapatkan ridho-Nya. Demikian dari kami.
Habib Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Baik teman-teman sekalian, kita akan langsung masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dan sesi diskusi dengan pembicara kita hari ini. Namun, untuk materi dan diskusi akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Alif Gita Arumsari, STMT. Beliau adalah dosen sekaligus pembina Himateka di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Sebelum saya serahkan kepada beliau, saya akan membacakan CV dari moderator yang memandu kita pada hari mohon ini. Mohon maaf ya. Baik. Mohon maaf, salah satu pembicaranya ada Bu Alif Gita ya? Bu Gita moderator ya Pak? Oh moderator. Terima ya, kasih ya Ibu Gita. Tadi nggak disebutin. Terima kasih ya Bu. Iya Pak. Ya. Mohon maaf. Ya silakan. Ya, wow, silakan. Mas Bagus, diteruskan. Terima kasih. Iya Pak, baik. Nama lengkap beliau adalah Alif Gita Arumsari STMT. Beliau merupakan dosen. Email beliau adalah alifgitaarumsari@ista.ac.id dan nomor telepon beliau itu bisa dihubungi di 0812-9919-3210. Riwayat pendidikan beliau ialah S1 Teknik Kimia di Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, S2 Teknik Kimia di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan pengalaman organisasi dan kerja beliau ialah pertama, anggota Persatuan Insinyur Indonesia atau PEI pada tahun 2022 sampai sekarang, pengurus Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia pada tahun 2022 sampai sekarang, Laboran Laboratorium Teknik Kimia ISTA 2018 sampai sekarang, dosen tetap INIDN Program Studi Teknik Kimia Institut dan Teknologi Al-Kamal pada tahun 2020 sampai sekarang, dan staf lembaga penjamin mutu internal Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal dari tahun 2020 sampai sekarang. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai pelatih pada trainer dalam acara-acara berikut, yaitu trainer Basic Piping and Instrumentation Diagram with Microsoft Visio for Engineer oleh Anak Teknik Indonesia pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2021, trainer gambar teknik oleh BKKMTKI atau Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiswa Teknik Kimia Indonesia pada tanggal 12 dan 13 Maret 2022, pembicara di Seminar Internasional Symposium on Engineering Technology, Health Science atau ISETH di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 21 Juli tahun 2019, trainer Basic Piping and Instrumentation Diagram with Microsoft Visio for Engineer oleh Anak Teknik Indonesia, ini seperti yang tadi di atas, dan yang terakhir itu trainer Heat Transfer Research Inc. for Engineer oleh Anak Teknik Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Januari 2022. Sekian. Selanjutnya akan saya berikan kepada moderator waktu dan layar. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya untuk saudara Bagus. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dekan yang sudah bersedia untuk menyempatkan waktunya dan Bapak Pandit Hernowo yang sudah mewakilkan Kaprodi kita yang berhalangan hadir. Semoga Bapak Dekan dan Bapak Pandit dalam keadaan sehat selalu. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam webinar hari ini, ya intinya yang penting, teman-teman, jadi sudah dijelaskan tadi ya, jadi software ya, sebelum kita masuk ke HiSIS, sebenarnya software ini sangat penting ya bagi kita karena di era kemajuan teknologi ini ya, dan kemudian diakui juga sebagai aset yang sangat bernilai ya, bagi perusahaan maupun bagi individu ya, bagi kita yang memilikinya serta menguasainya. Nah, jadi sangat penting kita bisa memahami setiap software selain bisa mempermudah pekerjaan juga bisa membuat pekerjaan kita lebih efisien. Nah, terutama bagi mahasiswa semester akhir nih ya kan, yang sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, kalau misalnya ada cara yang lebih efisien, kenapa tidak? Salah satunya adalah software HiSIS tersebut yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Siswahyu kita sebagai pemateri. Dan materi untuk hari ini nanti akan dipandu oleh Bapak Agung dan nanti saya sebagai moderator yang akan menemani teman-teman. Sebelum saya berikan kepada Pak Agung, saya bacakan dahulu untuk
CV beliau. Jadi di sini Bapak Agung Siswahyu merupakan dosen atau entrepreneur. Nah, ini teman-teman mungkin bisa nanya nih mengenai entrepreneur di Pak Agung nih. Kemudian alamat emailnya sudah tertera ya, jadi agungsiswahyu@gmail.com. Nomor teleponnya mungkin bisa dihubungi ya. Kemudian riwayat pendidikannya, beliau merupakan S1 Teknik Kimia di Institut Sains dan Teknologi Alkamal, ya, jadi merupakan alumni. Kemudian beliau juga S2 Teknik Kimia di Universitas Indonesia. Nah, pengalaman kerja beliau dari tahun 2000 sampai 2021 ini merupakan pengalaman di bidang desain, fabrikasi, serta pembangunan pabrik. Kemudian desain dan pemasangan, desain ahli fungsi pabrik, studi teknis, studi kelayakan instalasi, pengujian penetraan, infeksi, optimalisasi produksi, dan proses biogas, kemudian audit teknologi. Jadi banyak ya, pengalamannya luar biasa. Kemudian dosen tetap ISTA dengan status jabatan fungsional lektor dan serdos dari tahun 2005 sampai sekarang. Kemudian Bapak Agung Siswahyu juga merupakan founder dari PT Rancang Bangun Sejahtera dan PT Farmatek Indonesia Tangguh. Ya, kemudian sertifikasi profesi beliau juga nggak kalah menarik, ya, sangat sangat menarik ya. Jadi yang pertama ini sertifikat pengujian tidak rusak atau NBT dengan penetran magnetik ya dan cairan level 2 dari ASNT tahun 2013. Kemudian sertifikat pendidikan dan pelatihan community development bidang pertambangan dari Balai Diklatambang Bawah Tanah dari Kementerian ESDM di tahun 2013. Kemudian ada lagi sertifikat training untuk manajemen risk bidang kimia untuk engineer teknik kimia dari United States Department of State USA tahun 2013. Kemudian juga sertifikat ahli muda K3 konstruksi level 1 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014. Kemudian beliau juga anggota PII dengan nomor registrasi 10140825534. Kemudian beliau juga pengurus Asosiasi Biogas Indonesia dari Departemen Keselamatan dan Kompetensi tahun 2016 sampai 2018. Kemudian ada sertifikat training produksi biogas untuk energi dan negara Asia dari penyelenggara Kementerian Pertanian dan Bioma Institute dari Republik Rakyat Cina ya tahun 2017 bulan Oktober. Kemudian beliau juga memiliki sertifikat dosen dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nah, tentunya sangat banyak sekali ya teman-teman pengalaman kerja dan sertifikasi profesi dari beliau yang bisa nanti kita pelajari dan kita ambil ilmunya terutama dalam HISIS ini gitu. Baik Pak Agung Siswahyu, selamat pagi Bapak, assalamualaikum, gimana kondisi Pak, sehat, sinyal aman Pak? Selamat pagi. Oke, suara saya bisa kedengeran. Di Gunung Bunder nih sedang healing after bagus bagus sudah jelas kita. Oke, siap. Baik Pak Agung, mungkin biar tidak berlama-lama saya beri waktu dan tempat kepada Bapak, dipersilahkan. Terima kasih, Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa dijelas? Bisa dengar dengan jelas? Bisa Pak. Bisa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dekan. Sehat, semoga kabarnya Pak Dekan ya. Pertemuannya ya online terus nih Pak Dekan. Iya, terima kasih online ini. Iya. Nanti saya tidak Bapak meninggalkan total ya Pak, karena saya ada tugas lain juga. Mohon maaf. Terima kasih. Iya baik Pak Dekan. Terima kasih banyak kehadirannya. Ya awal. Pak Pandit, kabarnya sehat Pak Pandit? Dan juga ada rekan-rekan seperjuangan saya ini Bu Gita yang ikutan karena di kita di IPB ternyata belajarnya teknik kimia. Iya, Pak. Ada 2 dari 4 mata kuliah yang basisnya adalah rekayasa proses. Jadi ternyata ilmu teknik kimia itu sekarang fenomenanya berubah menjadi salah satu tools keilmuan baru yang namanya rekayasa eko teknologi agroindustri ya, yang itu luar biasa ternyata menjadi salah satu turunan ya gimana caranya untuk bisa ya industri agro itu memenuhi energinya sendiri dari kegiatan produksi produknya gitu ya. Dan itu yang membuat kaget terkaget-kaget teman-teman kuliah saya yang tidak punya background ilmu proses yang akhirnya harus bekerja keras juga ya, untuk bisa memenuhi itu. Dan yang kedua ada kuliah RP3A itu ya, rekayasa proses dan produk agroindustri yang ternyata isinya teknik kimia ya, ada kuliah heat transfer, ada kuliah momentum transport, transport fenomena, ada kuliah
operasi teknik kimia, ada kuliah operasi pemisahan 1 dan 2, gitu. Ada operasi OTK 2, ATK 1, ATK 2, oh banyak gitu ya. Teknik kimia, luar biasa perjuangannya. Makanya kemudian saya invite juga teman-teman untuk bisa join melihat suatu wahana baru di dunia sekolah teknik kimia. Oke, tanpa berpanjang pembukaan, izin share screen Bu Gita untuk di awal. Iya, Pak. Oh, sudah bisa dilihat ya, Bu Gita? Sudah, Pak. Oke. Tinggal saya slide show. Oke. Terima kasih. Kesempatan pertama ini saya ingin sampaikan bahwasanya saya punya pengalaman dengan mahasiswa pembimbingan saya. Ya, di mana tugas akhir rancangan pabrik di teknik kimia yang terkenal lama gitu ya. Kerjakan sampai 2 semester, bahkan ada yang sampai anaknya itu ketika bimbingan belum punya anak, ketika lulus menyelesaikan anaknya umurnya 1 tahun gitu ya. Jadi hampir setahun lebih, luar biasa perjuangannya. Kemudian saya punya juga contoh mahasiswa yang saya paksa untuk bisa menyelesaikan tugas akhir rancangan pabrik menggunakan software HiSys. Bu Gita, sepertinya ini internet tempat saya kurang bagus, saya izin off cam ya Bu Gita. Halo. Oh iya Bapak, heeh. Iya Pak. Oh iya. Ya. Ya, saya punya kasus mahasiswa yang mau bimbingan sama saya hanya yang mau menggunakan simulasi saja. Kalau yang tidak, saya sampaikan lebih baik cari pembimbing saja gitu yang lain. Kemudian dipaksa untuk bisa melakukan pembimbingan dengan menggunakan software HiSys. Ternyata batch pertama ada 2 grup 8 orang itu bisa selesai dalam waktu 6 bulan gitu ya. Jadi 1 semester tepat mereka bisa selesai. Sebetulnya pemaksaan ini juga memiliki dasar, di mana dasarnya adalah saya dari 3 tahun lalu itu sudah menggunakan software HiSys di dalam perkuliahan di perancangan pabrik ya, dan pembuatan simulasi ini merupakan tugas akhir dari kuliah perancangan pabrik, sehingga mereka sudah punya. Nah, sampai sekarang itu sudah hampir 6 kelompok ya yang sudah bisa menyelesaikan tugas akhir dalam waktu 4 bulan saja. Jadi 6 bulan itu yang paling sulit adalah ternyata menyesuaikan format yang di-generate oleh HiSys ke dalam format laporan tugas akhirnya. Ya. Jadi sangat membantu mahasiswa-mahasiswa untuk bisa menyelesaikan tugas akhir rancangan pabrik seperti yang disampaikan Pak Adi tadi. Ya, di perancangan pabrik itu memang suatu hal yang menjadi sebuah pintu gerbang akhir yang bisa dibilang ujian gitu ya. Kalau teman-teman itu, saya bilang kalau kuliah rancangan pabrik tuh suasana hatinya seperti nomor berapa? Saya tahu nggak? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada yang bisa menjawab? Yang udah pengalaman? Nomor 4. Nomor 4, nomor 5. Nomor 4, nomor 5 lah ya. Nomor 5, Pak.
gitu ya. Gak ada yang punya pengalaman enjoy gitu ya, bisa menikmati itu jarang sekali gitu ya. Tapi sekarang udah berubah eranya. Kenapa nggak bisa selesai begitu cepat gitu? Karena bisa lama gitu ya. Karena memang tuntutannya yang dikerjakan tuh banyak sekali gitu ya. Dari mulai pendahuluan, dasar perancangan, itu ada penjelasan produk utama, kapasitas produksi, lokasi pabrik, setelah itu membuat deskripsi proses, tahapan proses dan reaksi, kemudian membuat neraca massa dan energi, kemudian mendesain alat, spesifikasinya, kemudian menghitung utilitas, membuat deskripsi K3, struktur organisasi, apalagi analisa ekonomi, itu begitu banyak. Ya. Ini wajar kalau lebih dari satu semester. Nah, itu paradigma dulu. Sekarang ini sudah banyak contohnya. Ya, teman-teman, kenapa bisa begitu? Ya, karena tadi ya kita nggak punya kalkulator yang benar gitu ya. Kalkulator yang tepat yang bisa membuat tugas saya itu cepat gitu ya. Nah, HSIS itu sebetulnya salah satu kalkulator, persis seperti kalkulator yang unyu-unyu ini ya. Hanya salah satu kalkulator, cuma kalkulatornya punya kegunaan yang spesifik di teknik kimia itu. Ya, dia salah satu kalkulator. Ya, dia yang menjadi keunikannya adalah dia bisa membantu kita untuk membuat desain, model, simulator, dan mengenerate ya mulai kebutuhan kita, ya, mulai dari proses, sifat fisika, sifat kimia, kemudian neraca massa energi, kemudian desain peralatan, bahkan sampai ke harga peralatan itu bisa digenerate di dalam HSIS. Nah, di HSIS sebetulnya banyak jenisnya ya untuk model simulator. Ada Proto, ada CAMCAD, ada ProSim, ada Excel bahkan. Di awal-awal ketika saya masih mengampu kuliah pemrograman komputer, saya selalu menggunakan Excel seperti ini gitu ya. Untuk membuat neraca massa, membuat perhitungan peralatan, tetapi memang datanya yang harus dijerit kita input manual dan rumus-rumusnya pun kita input manual. Sedangkan di HSIS sudah terbundle ya, di dalam satu library ya, yang bisa kita gunakan dan tinggal kita pilih saja. Nah, ini juga bisa di Excel sebetulnya. Cuma memang input datanya luar biasa. Nah, di Aspen HSIS sendiri itu banyak produknya. Ada Aspen HSIS, ya, ada Aspen Petroleum, ada Aspen yang lainnya juga. Nah, untuk simulator kita juga banyak. Dan dia bisa dipakai untuk heat exchanger design and rating. Ya, ada economic evaluation. Ya. Dan ini yang digunakan di teknik kimia itu adalah kebanyakan di Aspen HSIS. Ya. Kemudian di heat exchanger rating, kemudian economic, dan juga energy optimization atau AXNet, heat exchanger networking. Ya. Nah, ini juga heat exchanger networking sekarang ini sedang ngetren gitu ya, bahkan di IPB banyak dosen kita yang punya paradigma bahwasannya zero waste di industri itu sangat dimungkinkan. Gitu. Kenapa? Karena output dari industri itu bisa menjadi input untuk industri yang lain. Ya. Nah, itulah data-data yang digunakan atau yang diperlakukan untuk melakukan perancangan pabrik. Ya, sehingga dalam melakukan perancangan pabrik, setidaknya kita harus punya data tentang bahan baku yang digunakan. Gitu ya. Jadi kita sebagai seorang sarjana teknik kimia atau siapapun orangnya, ketika ingin melakukan perancangan pabrik, kita harus tahu bahan baku, kemudian equation of state, atau fluid package, atau cara berhitung yang mau kita gunakan, kemudian reaksinya, kemudian deskripsi proses dan kapasitas bahan baku yang mau kita buat. Ya. Nah, dari situ, apa yang bisa dilakukan oleh HSIS? HSIS bisa memberikan kepada kita informasi neraca massa, neraca energi, dan peralatan, optimasi energi, sistem jaringan energi, dan harga peralatan. Nah, ini semua yang diperlukan dalam rangka pembuatan rancangan pabrik. Ya. Atau biasa disebut dengan basic design untuk pembuatan pabrik. Nah, di HSIS sendiri itu kita punya beberapa komponen. Ya. Jadi struktur dari HSIS itu, HSIS di awal itu butuh input, yaitu adalah komponen apa saja yang terlibat, butuh cara berhitung, dan butuh reaksi jika prosesnya itu memang melibatkan reaksi. Nanti bisa kita lihat contohnya. Nah, ini yang disebut dengan tab properties. Ya. Di tab properties ini, kemudian kita masuk ke
bagian simulasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang chemical plant design tips seperti apa, kemudian working with IC simulation, kemudian mass and energy balance, equipment design, dan mengerjakan tugas air rancangan pabrik dalam satu hari, kan satu yang mustahil. Jadi suatu yang bisa dilakukan ya, jika kita mau. Nah, oke, kita mulai. Jadi ketika ingin pertama kali menggunakan HSIS ini, ya, tetap saja ya pengetahuan tentang fundamental dari desain, plan design itu harus kita miliki. Yang pertama adalah reaksi kimia, teraca massa, teraca energi, termodinamika, ekonomi, dan asumsi-asumsi. Nah, itu yang harus kita pegang. Kemudian pengetahuan tentang HSIS ini banyak tutorial bukunya dan di YouTube, dan bahkan kalau perlu kita panggil seorang tutor untuk mendampingi gitu ya. Di teknik kimia, kalau kita emang ingin melakukan terobosan, ya, jadi semua dosen yang punya anak bimbingan itu kita gelar saja, gelar perkara pembuatan simulasi ya untuk penghitungan teraca massa energi dan juga desain peralatan dalam waktu 2 hari gitu ya. Setelah itu dapat datanya kembali lagi ke pembimbing masing-masing. Saya pikir skema pembuatan seperti itu akan jauh lebih cepat dan menghemat waktu pembimbingan gitu ya. Jadi yang menjadi kesulitan dari teman-teman mahasiswa yaitu adalah bagaimana membuat teraca massa, teraca energi, dan desain peralatan. Itu mungkin kalau nanti dari jurusannya ada Pak Pandit, itu bisa kita lakukan ya. Jadi seperti ada workshop gitu ya, dan kita lakukan yang namanya pembuatan simulasi massal. Setelah selesai, datanya bisa diambil dan dinilai valid, nah, kemudian kembali ke dosen masing-masing. Dan sering ikut pelatihan dan sering latihan. Nah, pertama jangan kita lupa bahwasanya ketika kita ingin melakukan plan design, kita masuk ya di kuliah di perancangan pabrik itu seperti bawang ya kalau kita iris. Maksud kita masuk di dalam core-nya yaitu reaktor, tempat terjadinya reaksi ya di mana ingin merubah bahan baku menjadi produk. Nah, di situ kita harus tahu reaksi kimia yang kita gunakan. Modelnya apa? Konversi kah? Kesetimbangan kah? Equilibrium kah? Kemudian sistem generation panasnya, ya eksotermik kah, endotermik kah, kemudian komponen yang kita gunakan, apakah pure komponen yang ada di dalam library atau hypothetical komponen yang kita generate sendiri ketika di dalam HSIS tidak terdapat bahan yang ingin kita buat. Kemudian kedua, kita juga harus mengerti yang namanya konfigurasi reaktor. Apakah reaktor itu in-out temperaturnya sama, yang disebut dengan isotermik, ataukah temperatur yang terjadi in dengan out itu lebih besar yang in atau yang lebih besar yang out-nya. Nah, itu disebut dengan adiabatik. Kemudian juga kita harus memilih secara spesifik ya separasi produk kita seperti apa yang kita inginkan. Kemudian alat-alat penukar kalor dan alat-alat transport fluida ya, seperti heater, cooler, kondenser, kemudian pompa, kemudian kompresor, dan lain-lain. Nah, itu juga harus kita consider. Nah, untuk webinar ini ya, kita coba pilih satu tema ya yang menjadi isu nasional ya, di mana kita masih mengimpor metanol dalam jumlah besar di Indonesia sebagai bahan baku antara ya, proses kimia. Seperti tadi disampaikan, ketika kita ingin mendesain di awal, kita harus melihat, oh kita punya reaksinya seperti apa ya, reaksi generation metanol itu dari 2 jalur, yang pertama adalah dari jalur gas karbon monoksida dengan hidrogen menjadi metanol, dan jalur CO2 dengan gas hidrogen menjadi metanol dan air. Setelah dari sini, kita membuat satu model in-out diagram, ya, di mana proses itu yang dibuat adalah metanol sintesis, kemudian bisa isotermal, bisa adiabatik reaktornya, kemudian setelah itu kita pisahkan metanolnya dengan destilasi, baik multi-stage maupun single column, dan jadi produk metanol. Nah, sebelumnya kita mesti lihat juga metanol yang dijual di pasaran itu spesifikasinya kayak apa sih. Ternyata di pasaran spek metanol adalah minimum yang memiliki kemurnian 98,5. Di bawah 98,5 itu tidak bisa dijual. Dan kandungan air 0,1%. Lebih dari 0,1% dia nggak bisa dijual. Nah, itu yang
di-require oleh metanol di pasaran, sehingga kita harus bisa memenuhi track ini ya, untuk kita memilih konfigurasi sistem pemisahan. Nah, dari situ kemudian kita bisa men-generate yang namanya deskripsi proses. Pertama, bahan baku, ya, gas beroperasi nanti di dalam reaktor antara tekanan 40 sampai 100 bar. Ya. Sehingga kita butuh kompresor untuk transportnya. Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku gas alam pada tempen ambien, nanti di reaksinya adalah 200 sampai 300 derajat Celcius. Sehingga kita butuh heater. Kemudian reaktor kita bisa adiabatik tanpa pemanas atau pendingin. Atau reaksi isotermik dengan pemanas atau pendingin. Dan seperti ini konfigurasinya. Atau seperti ini. Kalau yang adiabatik, in, out, itu temperaturnya nggak sama. Tapi in atau out lebih besar atau in lebih rendah daripada out-nya. Sedangkan kalau dia isotermik, maka temperatur in dengan temperatur out-nya itu dia akan sama temperatur. Nah, bahan baku yang kita peroleh, hidrogen, itu tekanannya 700 bar. Jadi, kondisi operasi kita 40 sampai 100 bar, kita punya bahan baku 700 bar. Sedangkan CO atau CO2 kita, tekanannya 5 bar. Padahal kita punya tekanan operasional 40 sampai dengan 100 bar. Maka, harus kita buat metanol harus 98,5 minimum. Lebih dari itu lebih bagus. Nah, bagaimana caranya? Kita butuh destilasi untuk bisa meningkatkan konsentrasi dari si metanol tersebut. Nah, dari situ kita buat tekanan di dalam reaktor 47 bar, temperatur 225, bahan baku di hidrogen 700 bar, CO2 5 bar, reaktor nanti kita lihat adiabatik atau isotermik, dan yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa generate pertama hidrogen kita, ya, temperaturnya di 700 bar itu minus 252 derajat Celcius. CO2 itu temperaturnya minus 60 derajat Celcius pada tekanan 5 bar. Nah, di HiSys data ini bisa langsung di-generate. Kalau enggak, kita harus cari. Gitu ya. Nah, sedangkan target kita di reaktor ya, itu 225 dan tekanan 47. Jadi, kita tekan awal 700, tekanan akhir targetnya 47, tekanan 5 atmosfer, tekanan akhirnya 47. Jadi, dari tekanan, yang hidrogen turun tekanannya, yang CO2 naik tekanannya. Kalau untuk temperatur, dua-duanya itu kita naikkan. Makanya kemudian kita butuh konfigurasi alat-alat yang kita gunakan, pertama alat transport di hidrogen. Hidrogen ini kita butuh namanya reducing valve, ya, untuk menurunkan tekanan dari 700 ke 47. Nah, sedangkan untuk CO2 kita butuh untuk bisa meningkatkan tekanan dari 5 sampai 40. Setelah itu, keduanya kita mixing untuk bisa menyatukan tekanan. Nah, sekarang di sini, tekanannya sudah sama, 47. Tapi temperaturnya yang belum sama. Yang tadi di sini campuran minus 60 dengan 252 harus kita tingkatkan menjadi 225 dengan menggunakan heater. Selanjutnya, reaksi ini berjalan pada pada fase gas 47 bar. Nah, di situ kita ingin memisahkan antara produk gas dengan produk cairnya. Oleh karena itu tekanannya kita turunkan dan kita flushing untuk bisa memisahkan produk gas di bagian atas dan produk cairan di bagian bawah. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya kondenser. Nah, cairan di sini itu ada metanol, ada air gitu ya. Yang harus kita pisahkan sebagian besar airnya sehingga bisa menghasilkan metanol dengan kemurnian 98,5% minimal. Ya. Nah, targetnya kita lebih besar daripada 0,98. Nah, setelah punya PFD ini, nah kemudian PFD ini yang akan kita gambar ke dalam HiSys, gitu ya. Akan kita gambar ke dalam HiSys. Nah, ini yang akan kita gunakan. Coba kita buatkan ya, simulasinya. Nah, ini adalah hasil screen capture ya dari penggunaan HiSys. Sebelumnya saya akan off presentasi ini. Kita jadi langsung masuk ke penggunaan software HiSys-nya. Sampai jam berapa nih Bu kita cek presentasi?
Sampai jam 11, Pak. 11? Oh, enggak perlu jam 11. Ya. 15 menit aja cukup. Siap, Pak. Ya, mungkin teman-teman kalau ada yang ingin tanya, gimana kita mekanismenya, langsung di persilakan tanya atau sampai selesai? Boleh, Pak. Yang mau bertanya di kolom chat, nanti langsung dijawab. Jadi biar lebih komunikatif kali ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Oh, ini mana? Oh, ini masih di bagian ininya ya. Ah, ini. Jadi environment di HIC sendiri ya buat teman-teman itu seperti berikut. Sudah terlihat begitu? Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk reaksi tadi ya. Untuk pembuatan metanol tadi kita sama-sama lihat bahwa yang digunakan itu adalah ada CO, ada CO2, ada hidrogen, ada H2O dan metanol ya. Jadi di tahap pertama kita adalah yang kita lakukan adalah memilih komponen-komponen yang akan terlibat di dalam reaksi kita. Ada CO ya. Mana ini CO? Atau CO2 dulu deh. Susah nyarinya. Lihat tabu kita ya. Terlihat, ini Pak. Sudah ada. Kemudian kita klik saja, dia akan pindah ya ke bagian komponen. CO2 ada ya. Kalau kedengaran suara orang jual es krim lagi di nah, ini CO2, CO. CO, Pak, karbon. Dan kita butuh hidrogen. Maklum di ya, CO ini karbon monoksida, kemudian hidrogen. Produknya adalah metanol. Dan ada juga air. Ini kebetulan semua komponennya ada di dalam HIC-nya, sehingga kita bisa melakukan. Kemudian untuk fluid package, ini kita pilih menggunakan Peng Robinson. Sebetulnya di HIC ini cukup interaktif ya, kalau misalnya kemudian sistem perhitungan ini tidak bisa mengakomodir, dia akan ngasih tahu kita. Contoh, ASME steam ini hanya bisa digunakan untuk komponen air saja. Maka selain air, dan jika kita tidak tepat memilih model perhitungannya, dia akan ngasih tahu kepada kita, memberi info bahwasanya CO, CO2, hidrogen, metanol itu tidak bisa diakomodir oleh model perhitungan ini, sehingga kita harus memilih model perhitungan yang lain. Nah, ini dibelajar di termodinamika 1 dan 2 ya, untuk equation of state ini. Kita pilih Univac bisa mengakomodir, Peng Robinson juga bisa, yang SRK juga bisa, kita pilih Peng Robinson saja cara berhitung. Kemudian kita isikan reaksi. Nah, reaksi kita tadi punya dua reaksi ya. Yang kita inginkan itu adalah reaksi equilibrium. Saya sudah melampirkan di materi saya. Reaksinya tide reaction, reaksi equilibrium. Kita bisa pilih konversi, bisa juga heterogen katalik, kinetik, simple rate juga bisa. Cuma saat ini kita pilih yang equilibrium. Nah, kita ada dua reaksi ya. Reaksi yang pertama itu adalah reaksi antara reaksi antara CO2 dengan hidrogen. Kita klik saja di bagian reaksi. Kemudian kita masukkan komponennya. Pertama adalah CO dengan hidrogen itu menghasilkan metanol. Nah, jangan lupa dari reaksi tadi ya, untuk CO dia koefisiennya 1 karena dia produk bahan baku, dia koefisiennya adalah -1 ya. Ini menunjukkan dia akan berkurang. Kemudian untuk hidrogen dia koefisiennya adalah 2, sehingga kita tulis dia -2 ya. Dari sini kita bisa langsung balance. Metanolnya adalah 1 mol, reaksinya minus. Nah, kita tahu kalau heat of reaction-nya minus, ini reaksinya eksotermik atau endotermik? Eksotermik kalau minus. Endotermik, Pak. Eksotermik. Oke. Nah, dari sini masih sudah ngasih tahu kita, oh, sudah ready. Berarti data yang dibutuhkan sudah komplit untuk reaksi yang pertama. Kemudian reaksi yang kedua juga kita masukkan. Nah, reaksi yang kedua itu adalah CO2
kemudian bereaksi dengan hidrogen menghasilkan metanol dan air. Nah, dari reaksinya CO2 itu koefisiennya -1, hidrogen -3, metanolnya 1, dan airnya kita balance. Dia juga 1. Dia sama, heat of reaction-nya minus, berarti reaksinya adalah sama-sama eksotermis. Kita tutup. Nah, jangan lupa ya, rekan-rekan, bahwasannya komponen itu punya package sendiri, kemudian fluid package juga package sendiri, dan di reaksi juga package sendiri. Seperti tadi di slide, 3 sub package ini harus kita gabungkan. Jadi kita masukkan ke dalam add to fluid package. Jadi komponen kita masukkan ke fluid package, reaction kita masukkan ke fluid package dengan mengklik button ini. Nah, oke. Okay. Jika dia sudah terkoneksi, tiga-tiganya ini, komponen, fluid package, dan reaction, dia akan menunjukkan, memberikan indikator berwarna hijau. Nah, kita baru saja menyelesaikan input data. Ya. Kita selanjutnya harus melakukan yang namanya pembuatan simulasi. Jadi kita masuk ke unit simulasi. Nah, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, karena ini adalah software student version, kita save saja dulu. Kita kasih nama metanol from H2. Nah, dari situ kita mulai membuat yang namanya proses flow diagram. Ini adalah batan material warnanya biru. Juga yang kedua, jadi kita ingin mereaksikan antara hidrogen sama H2 dan CO2 atau H2. CO2 atau CO. CO atau CO2. Nah, seperti di awal tadi, kita dikasih informasi bahwasanya hidrogen yang available itu pada tekanan 700 bar. Kemudian temperaturnya itu, ya kita bisa perkirakan menggunakan ini, semuanya uap, maka temperaturnya adalah, ini kita set basisnya 100 dulu, ya, kemudian komposisinya semuanya adalah hidrogen, oh, dia tidak bisa dikondisikan seperti ini. Jadi, kita hapus. Ya. Kemudian kita input datanya. Hidrogen itu pada temperatur -252. Kondisinya adalah, ini dia pada boiling point-nya. Jadi, dia kondisinya ini cair. Kalau di sininya 0, ini cair. Kalau di sini 1, dia bentuknya gas. Ya. Contoh dia dalam bentuk gas. Gimana coba kita masukkan di angka 25 derajat. Nah, dia angka 1. Dia bentuknya gas. Ya. Ini dia kebetulan temperaturnya -252. Sehingga dia bentuknya adalah cair. Kita menghitung basis per 100 kg saja dulu. Kita lihat nanti adjustment-nya seperti apa. Kemudian CO juga begitu. Ya, kita masukkan CO ini tekanannya adalah 5 bar. Dan juga masukkan 100 saja dulu sebagai tebakan pertama, kemudian komposisinya, oh ya, CO2 dan CO ini mau ada berapa komposisinya ya. Kita anggap komposisi CO dan CO2 ini adalah 50-50 gitu ya. Ada 50% 0,5 bagian, dan ini adalah 0,5 bagian. Nah, di sini pun kita bisa pilih, mau pada fraksi massa atau fraksi mol. Yang coba kita masuki fraksi mol saja. 0,5 ini 0,5. Oke. Okay. Sehingga bisa kita tahu bahwasanya kondisinya ya temperaturnya adalah berapa ini tadi? Dari soal -60,42. Sama. Oh, kalau ini dia bentuknya dalam kondisi gas, ya. Jadi CO2-nya gas dan hidrogennya cair. Nah, seperti tadi disampaikan,
ini tekanan 700, ini tekanannya 5. Maka untuk bisa menjadi tekanan operasionalnya, bagian kolom sini ya, reaksi kita adalah equilibrium. Nah, kita butuh alat transport berupa alat transport gas ya dari CO2 menuju ke reaktor ini. Kita sama-sama tahu bahwasanya alat transport gas adalah kompresor. Kita masukkan sebagai input inlet. Kita ada energi di sini, power 1, klik saja. Outlet kita nomornya 1, klik saja. Ya, sudah terlihat seperti ini. Nah, dari 60 bar, 5 bar kita mau naikkan dia sampai ke 47 bar. Dari situ diketahui bahwasanya temperaturnya bisa 158. Ya. Dari minus 60 itu, jika kita mampatkan, kita naikkan sampai ke 47, dia memiliki temperatur 158,5 derajat Celcius. Dengan hidrogen, ini kita perlu turunkan tekanannya. Ya, kita turunkan tekanannya. Di mana tekanannya itu? Hidrogen nomor 2. Dari tekanannya yang 700, ya, ini kita samakan ke 47. Nah, dia temperaturnya akan naik dari 252 ke 221. Keduanya ini perlu kita gabungkan sebelum kita panaskan, yaitu dengan menggunakan alat mixer. Kita masukkan di nomor 2 dan kita masukkan di nomor 1. Dan outletnya kita kasih nama nomor 3. Nah, kedua campuran ini sudah gabung sehingga membentuk satu campuran. Ada tekanan yang sama, temperatur yang berbeda dari 158 dengan minus 22 menjadi 1, menjadi minus 190. Padahal target kita di reaktor itu suhunya adalah sebesar 225. Maka kita butuh alat pemanas untuk bisa menaikkan temperatur bagi inputnya adalah nomor 3. Ya. Outletnya kita kasih nama nomor 4 dan energi ini kita nama Q1. Ini kalau Q1, Q4 ini ya masuk 190. Dan temperaturnya adalah temperatur target. HCS akan memberikan informasi kepada kita berada 90 ke 225 itu sebesar 185,7 kW. KW itu kan joule per jam. Nah, setelah itu kita bisa buat tinggal memasukkan aliran ini ke dalam reaktor. Masukkan nomor 4. Kemudian kita dikasih nama nomor 5, nomor 6 dan karena kalau kita menginginkan dia berjalan dalam isotermis, di sini kita kasih pendingin atau pemanas. Tapi jika tidak kita inginkan, maka kita tinggalkan saja. Yang pertamanya kita tinggalkan saja. Jika nanti kita ingin lihat reaksi ini betul nggak eksotermik atau endotermik. Kalau di eksotermik, maka temperatur keluar itu lebih tinggi daripada temperatur masuk. Ya, karena apa? Karena ada panas yang di-generate. Kalau kebalikannya di endotermik, panas yang masuk itu lebih tinggi daripada yang keluar. Kenapa? Karena panasnya diserap, sehingga panasnya turun. Coba kita lihat. Nah, jangan lupa, ini ada package reaksi yang harus kita panggil. Ya. Reaction set 1. Di situ ada reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, dari situ, dia akan langsung bisa mengasih tahu selesai reaktornya. Dari temperaturnya 225, keluarnya adalah 284. Nah, jadi betul. Reaksi ini adalah reaksi eksotermis yang memberikan penambahan panas. Pertanyaannya adalah,
sekarang produknya ada di nomor 6 apa nomor 5 nih? Kan? Kita lihat saja di nomor 6 apakah ada aliran massa ya. Kalau kita lihat mass flow nomor 6 enggak ada. Oh, berarti ini dia berjalan dalam fase gas. Ya, kita lihat di fase gas. Tadi masuknya 200 ya. Kita masuknya hidrogen 100. CO2 100. Yang keluar 200. Sama berarti. Cuma masalahnya apakah yang di nomor 5 ini sudah berupa metanol atau belum? Jangan-jangan masih hidrogen dan CO2. Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Gimana caranya ya? Kita masukkan workbook table-nya dengan cara klik kanan dan kita klik add workbook table. Kita pilih material stream. Kita lihat. Ya, di sini belum terlihat ya barang atau bahan yang terbentuk. Kita harus modifikasi gitu ya. Dengan cara klik setup yang kita perlukan tetap, yang tidak diperlukan kita hapus. Delete. Ini neraca energinya kita pakai dan kita bisa add, tambah ya, master mass flow dan master mass fraction. Ini master mass flow dan master mass komponen. Nah, kita masukkan juga. Itu atau kebalikan. Kita balikin. Kita masukin mass fraction-nya dulu, baru kemudian mass flow. Nah, di bawahnya ada flow total. Dan selesai, kemudian kita atur supaya lebih mudah dibaca. Di transfer neraca massa biasanya ada di bagian paling bawah. Dan mass flow ya, bukan mass bro. Oke, setelah itu bisa kita lihat nanti tampilan seperti apa. Nah, ya kita sudah dapat nih neraca massa dan energinya ya, dalam waktu ya 10 menit lah. Nah, kita lihat di sini di nomor 4 ya, yang masuk itu ada 50% CO2, 50% CO dan 100% hidrogen. Ya, di nomor 4 ini. Di nomor 5, nah hidrogennya sekarang 94. Jadi yang terpakai itu hanya 6 kilo. Sedangkan jadi metanol sebanyak 35 dan air sebanyak 8, ya. Kemudian masih banyak sisa nih CO2 dan CO. Nah, hidrogen masih banyak. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya yang berlebih ya, yang masih berlebih. Yang berlebih itu adalah hidrogen. Padahal hidrogen itu yang most valuable, yang lebih memiliki nilai dibanding CO dan CO2. Makanya kita sebagai seorang chemical engineer itu harus mampu memodifikasi atau membuat supaya barang-barang ini tuh tidak banyak yang terbuang gitu ya. Kalau ini kan banyak yang terbuang nih, ya. Nah, makanya kemudian kita bisa kurangi jumlahnya. Hidrogen kita kurangi ya jumlahnya. Dari situ dari 100 yang kepake cuma 4,5. Jadi masuknya nggak usah banyak-banyak. Jadi kita masukkan saja di sini adalah 5 kilo. Nanti kita lihat nanti. Oh, dia nggak bisa support kalau ini. Kalau dia 5 kilo, mass flow-nya apa yang terjadi di sini hidrogennya? Nah, di nomor 5 itu masih hidrogen juga cuma 4,2. Apa yang terjadi, teman-teman ada yang tahu kah? Ya. Jadi hidrogen yang digunakan ini tidak cukup banyak untuk bereaksi dengan CO2 dan CO yang jumlahnya 50 gitu ya. Nah, ini kita harus tambahkan. Misalnya di sini kita tambahkan 25. Kalau jika kita tambahkan 25, sisanya hidrogen itu adalah 22 dan yang jadi metanol adalah 14 ya. Nah, ini masih banyak nih CO2-nya. Nah, CO2-nya yang kita kurangi sekarang. Ini 50. Ada ternyata tidak cukup reaksi. Kalau 50. Coba kita masukkan dia 75 saja. Masih belum mau juga. Mau 100 dia.
Gak malu sekarang malah. Nah. Ternyata teman-teman sekalian, emang ada jumlah minimum yang harus diberikan untuk reaksi gini, sehingga dia bisa bereaksi dan menghasilkan konversi yang cukup tinggi. Nah, itu yang harus kita lakukan dan kita sesuaikan dengan proses yang diinginkan. Nggak apa-apa, Mas. Sorry ya kalau ada suara-suara background yang masuk. Di tempat umum soalnya. Iya, Pak. Siap. Nah, kita kembalikan skenario seperti yang tadi. Ini sama, 100 juga, seperti tryout kita yang pertama tadi. So, kalau saudara mengalami kesulitan seperti ini, itu bisa kita lakukan yang namanya cut. Ya, di sini kita potong dulu, agar bisa berjalan. Bentar, kita cut. Break. Nah, jadi masuk 100, keluar 100. Kita masuk ke sini. Live streamnya di nomor 4. Unknown reaction. Apa dia nggak mau? Action set. Balance error. Hapus dulu paletnya, kita pilih reaksinya adalah equilibrium, di nomor 4, keluar di nomor 5 dan nomor 6, dan butuh reaction set. Oke, jadi kembali seperti tadi. Nah, dari sini kita di nomor 5 itu kita bisa lihat bahwasannya kita menghasilkan metanol, 35 hidrogen, air. Nah, di mana kemurnian dari metanol itu cuma 17%. Padahal kita tadi menginginkan metanol yang dihasilkan itu paling tidak 98,5%. Nah, sehingga kita masuk ke level pemurnian. Bagaimana memurnikannya? Nah, di sini kita bisa lihat, kita punya fraksi gas. Gasnya adalah CO, CO2, dan hidrogen. Dan kita punya fraksi cair, yaitu air dan metanol. Nah, karena itu kita harus memisahkan kedua komponen ini ya, dengan flushing, ya, yang kita tentukan splitting fraksinya. Ini flushing. Bagaimana? Nah, karena kita ingin mendapatkan cairan, maka kita harus merubah sebagian fase gas tadi menjadi fase cair dengan cara menurunkan ketekanan operasional flushing kita ini. Kita ingin dia beroperasi pada tekanan atmosferik nantinya. Sehingga kita pertama adalah turunkan tekanannya dulu dari 47 bar ya ke tekanan 2 bar lah misalnya ya. Dekati 1 bar karena kita akan butuh alat penukar kalor lagi. Di sini kita masukkan karena adalah 2 bar. Ya, sehingga temperaturnya tuh 284 tetap karena sudah turun. Nah, dari situ kita sama-sama tahu metanol itu boiling point-nya di angka 60-an dan air 100. Maka ketika kita ingin mendapatkan flushing ini, maka kita harus melakukan pendinginan atau kondensasi ya. Wah, dia jadi fase gas menjadi cair. Yang kita masuknya adalah nomor 7. Ini Q-nya kita kasih nama Q2. Harus berbeda. Yang ke outlet-nya kasih nomor 8. Nah, karena di flushing ini prinsipnya adalah pemisahan vapor liquid equilibrium, maka kita
menginginkan ya bahwa nomor 8 ini di flushing dipisahkan uap dan cairnya pada temperatur boilingnya saja. Kita cek dulu dengan memasukkan fasenya 0, tekanannya 1 atmosfer, maka boiling temperaturnya sebetulnya minus 268. Kenapa? Karena ada gas. Ada gas. Nah, kita punya batasan adalah metanol. Ya. Metanol boiling 60. Gitu ya. Maka kita buat temperatur ini adalah di bawah temperatur boilingnya metanol. Misalnya boilingnya itu di temperatur 50. Pada saat 50 derajat, ya metanolnya belum mendidih, airnya juga masih cair. Sedangkan gas-gasnya itu sudah tetap dalam fase gas. Nah, di sini kemudian kita masukkan di angka 8, dan ini kita kasih nomor 9. Di sini kita kasih nomor 10, dan kita kasih aliran panas, gitu ya. Q3. Dan dari situ ya kita buatkan seberapa banyak uap, ya, seberapa banyak gas yang di nomor 9 dan cairan di nomor 10. Nah, itu kita kenal dengan proses flushing. Di sini kita lihat nomor 9, kita ingin semua CO2 ke nomor 9, semua CO ke nomor 9, semua hidrogen ke 0,9, semua metanol ke nomor 10, sehingga di sini kita isi 0, gitu ya. Nah, dari sini dia langsung akan memberikan, ini sini 1 berarti, dan dia akan tanya ke kita, di sini mau temperatur berapa, tekanan berapa. Nah, karena di sini tekanannya 1 atmosfer, maka kita juga di sini setting dia pasti 1 atmosfer, bisa beda. Dan temperaturnya juga seperti temperatur ini 50 derajat. Di dalam satu kolom itu posisinya sama ya. Di sini 1 bar dan 50 derajat. Nah, di sini kita lihat sekarang metanol kita yang tadinya 0,17% naik ke 80,15 dengan dipisahkannya gas-gas yang ada tadi. Akan tetapi kita belum bisa jual ini karena 0,98,5 gitu ya. Maka kita harus menaikkan ya yang ada di sini itu menjadi di atas 98%. Dengan cara apa? Nah, kita harus menggunakan yang namanya destilasi. Ya. Destilasi, kebetulan metanol dan air ini destilasi biner, maka kita bisa masukkan dengan destilasi. Nah, tetapi si campuran metanol dan air ini ya pada 80 itu memiliki boiling point sendiri, sehingga kita harus panaskan juga ya, nomor 10, outletnya nomor 11, energinya kita tulis Q4. Kemudian kita tuliskan ya. Boiling point di sini itu berapa ya? Dengan cara mengetik ya, boiling itu di sini 0. Tekanannya tetap 1 bar. Kita tahu bahwasanya ketika ada campuran ya air ya. Campuran air di nomor 10 tadi. Lebih mudah melihatnya. Campuran air di nomor 10 tadi 0,80% dan airnya itu adalah 8,8%, ya maka boiling point-nya adalah 74. Baru kemudian kita masukkan ke dalam destilasi. Masuk ke nomor 11 destilasinya. Ya, kemudian ini kita kasih nama Q kondensasi. Ini masuk nomornya 12, ini kita kasih nama Urep ya, untuk pemberian nama bebas ya teman-teman. Dan nomor 13 ya. Nah, kita punya sekarang skema seperti ini. Ya. Nanti produk metanol yang dihasilkan ada di bagian atas atau nomor 12 ya. Nah, dari sini untuk perancangan alat destilasi kita ingin mengetahui berapa stage yang dibutuhkan ya untuk menaikkan metanol dari 80% menjadi lebih dari 98%. Gimana caranya? Ya, kita bisa lihat di sini. Lihat ya, Bu Gita ya. Di bagian parameter. Iya, Pak. Nah, kita lihat bahwasanya di destilasi kita itu antara metanol dan air.
sini ada komponen yang harus kita isi, light key in bottom. Jadi bahan apa yang memiliki boiling point lebih rendah yang akan kita buang di bagian bawah destilasi. Ya jelas itu adalah metanol. Sedangkan heavy key in destillate, jelas pengotor metanol adalah air. Pertanyaannya berapa banyak yang mau kita buang? Ya, kita bisa buang ini 0,001 atau 1% atau mau lebih kecil lagi 0,005. Boleh, nanti kita lihat apakah sudah masuk di angka 98% atau belum. Kalau belum, nah ini bisa kita tingkatkan. Airnya di atas 0,001 juga. Tekanannya dalam 1 bar, regular 1 bar, maka dia akan mengeluarkan reflux 0,5. Nah, kita sama-sama tahu ya, teman-teman. Minimum reflux 0,5, reflux totalnya adalah 1,5 dikali 0,5. Gitu ya. Ini sekitar berapakah? 1,5 dikali 0,5. 0,577. Sekitar 0,86. Kita 0,9. Dari situ kita akan sudah dapat hasilnya, ya. Kita lihat bahwasannya kemurniannya sudah di angka 0,994, ya. Sudah di angka 0,994. Sehingga ini sudah bisa kita anggap memenuhi standar yang bisa dijual, gitu ya. 0,994 ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya destilasi untuk meningkatkan metanol di 80-99 tadi, kita memerlukan tray sejumlah 23 tray, di mana feed akan masuk jadi stage ke nomor 9 atau 10. Nah, itu kita baru saja menyelesaikan rancangan pabrik pembuatan metanol dari CO dan hidrogen. Ya. Nggak perlu sehari ya. Masalah ini bisa kita rating ini. Dari sini kita bisa tentukan destilasinya ukurannya berapa, tingginya berapa, dan lain-lain. Ya. Atau bisa kita juga tahu ini power untuk kompresornya berapa kilowatt. Gitu ya. Atau kalau mau ada pompa bisa kita masukkan di sini. Nah, itu adalah informasi berharga yang bisa digunakan oleh kita semua. Ya, gitu. Orang-orang yang berkecimpung di proses untuk bisa memudahkan kita dalam melakukan perhitungan neraca massa dan energi, gitu ya. Itu Bu Gita yang ingin bisa saya sampaikan pada teman-teman yang ikut join di sini. Selebihnya saya kembalikan kepada Bu Gita kembali. Terima kasih Bu Gita. Ya baik, terima kasih Bapak. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi pembuatan perancangan pabrik metanol ini hanya nggak sampai 1 jam malah ini, 30 menit sudah langsung jadi loh. Jadi kita hanya butuh data feed bahan baku, kemudian kondisi operasi, alat yang digunakan apa, kemudian nanti produk yang dihasilkan apa, sudah selesai. Di sini sudah ada neraca massanya juga ya, sama informasi mengenai data. Jadi teman-teman, jadi ini bukan hal yang menyeramkan ya untuk kita bisa melakukan tugas akhir ya, atau skripsi tadi kan. Jadi ini sudah ada gambaran bagi teman-teman, jadi jangan khawatir, ternyata dengan software Aspen HSS ini bisa mempermudah teman-teman gitu ya. Baik, jika ada pertanyaan silakan teman-teman bertanya. Dan ini sudah ada yang bertanya Pak dari Mbak Reni. Bagaimana input komponen yang bahannya berasal dari bahan nabati? Misalnya untuk membuat natrium lignosulfat. Tahap pertama adalah proses untuk mendapatkan lignin dari sabut kelapa. Mbak Reni, okay. Mungkin boleh open can atau mau langsung bertanya? Ya, boleh di ini, Pak. Mana nih? Ya. Oke, okay, siap. Pertama, jika, nah saya kembali lagi ya ke bagian properties ya. Komponen ya, ini. Jika, apa tadi namanya bahannya? Bahannya itu tadi membuat natrium lignosulfat, Pak. Bahannya dari nabati, natrium, Pak. Natrium, oh. Oke okay lah, natriumnya nggak ada. Misalnya di library-nya HSS, gitu kan. Nah, makanya kita ya harus mendefinisikan natrium ligno ini cairan atau padatan. Ya, kalau natrium ligno sepertinya padatan, bukan cairan ya. Namanya natrium ligno.
Nah, maka kita bisa membuat menggunakan hypothetical. Ya. Nah, hypothetical ini ada dua jenis. Yang pertama adalah hypothetical. Kalau yang hypothetical ini itu defaultnya untuk cairan. Ya, kalau untuk cairan, kita bisa lihat. Kita bisa membuat hiponya. New hipo. Atau new hipo group. Nah, kita bisa klik. Data yang dibutuhkan untuk mengenerate ini, misal tadi ya, natrium lignonya, nat lignonya itu cairan, maka kita cukup menginput data molecular weight, misal molecular weight-nya 200. Boiling point, misal boiling point-nya 150, dan density, misal density-nya adalah 1000. Maka dengan tiga data ini kita bisa mengenerate ya, unknown properties yang lain, ya, seperti heat capacity, ya, kemudian viscosity, segala macam itu bisa kita generate di sini. Maka dia akan memberikan kita informasi tentang data-data yang diperlukan untuk mengenerate sifat fisik yang dibutuhkan untuk perhitungan, ya, menggunakan fasilitas hypothetical. Akan tetapi jika dia padatan, nah, kita klik hypothetical solid, kemudian kita tambahin solid, kemudian ini kita kasih nama nat ligno, maka untuk padatan informasi yang kita butuhkan itu adalah molecular weight tadi 200 misalnya, density, density-nya bukan true density tapi bulk density yang kita anggap nilainya 500. Kemudian diameter, nah, ukurannya misalnya 1 milimeter atau 5 mikron gitu ya. Kita bisa klik ini 5 mikron. Spreciti-nya. Nah, spreciti ini dianggap dia bulat atau enggak ya. Memenuhi seperti bola apa enggak. Kemiripan dengan bolanya. Oh, dia kan panjang ya. Kalau si ligno itu kan penampangnya lingkaran, tapi penampangnya itu bundar, tapi panjangnya itu batang, gitu ya. Nah, jadi kemiripan dengan bola itu dalam bentuk tiga dimensi itu sangat jauh, gitu. Nah, itu mungkin kalau kita lihat di literatur kemiripannya cuma 0,3. Nah, ada 4 saja, ini kita bisa mengenerate properti yang lain. Kita tahu unit areanya sekitar 200 dan yang lainnya juga. Apabila untuk batu bara nanti dia ada berapa karbon, berapa hidrogen, nitrogen, sulfur, ini bisa diinput sehingga bisa menghasilkan sifat fisika yang lebih identik dengan aslinya. Ya, itu adalah model hypothetical. Mungkin itu, Bu Gita? Iya, Pak. Bisa menjawab pertanyaannya. Berarti tinggal nanti mau dimasukin ke kategori mana ya, Pak, yang di hypothetical atau yang cair gitu ya? Iya, betul. Kita harus tahu yang dia mau cair atau mau padat. Oke. Baik, selanjutnya Pak, ini ada lagi dari Pak Abdul Halim Fauzi. Jika ingin mengetahui dimensi dan spesifikasi alat di bagian mana ya, Pak? Serta mengetahui gaya spesifikasi alat. Kita, sorry. Ambil contoh aja ya, untuk yang desilasi misal. Iya. Yang sudah ada ya, alatnya sudah ada di situ. Nah, kita punya desilasi. Nah, kalau desilasi kita tidak bisa menggunakan kondisi di shortcut. Ya, dia kita ubah ya ke dalam bentuk desilasi yang benerannya. Nah, desilasi yang benerannya. Kita kolom misalnya. Desilasi kolom ini. Nah, cuma jangan lupa tadi sebelum kita hapus ya, ini data-data yang tergenerate ini ya, seperti data actual tray segala macamnya ini harus kita capture dulu gitu. Sehingga nanti bisa kita isikan ke dalam data desilasi benerannya, istilahnya itu. Ini kita geser dan kita tuker ya. Kita menggunakan data desilasi aslinya yang nomor 11 tadi. Kita menggunakan total reflux ya. Ini tadi kondenser itu adalah conQ yang nomor 12. Boiler tadi adalah RepQ dan bottomnya nomor 13. Ya, kita sehingga punya template seperti ini. Nah, kita tinggal butuh menginput data-data yang diperlukan. Tadi stage-nya berapa ya? Lupa saya. Di materi sudah saya share ada itu, begitu ya. Mana desilasi solder. Oke. Dia kita input 22 misalnya. Kemudian next.
dia akan tanya kita modal reguler IC saja, kemudian condenser pressure tadi 1 bar, ada boiler pressure juga 1 bar, kemudian next, kita temperatur estimate, ini kita nggak isi pun dia akan ngasih ke kita, karena tulisannya opsional gitu ya. Kemudian liquid rate, nah tadi neraca massa nih, dalam massa misalnya, kita ganti molar dalam massa, berapa liquid rate-nya tadi? Di nomor 12 itu apakah ini tadi reflux ratio tadi saya ingatnya 0,9 ya. Filternya adalah biar nanti dia ngitung sendiri itu. Dan tinggal kita running saja. Nah, belum di-define. Specific rate dia minta kita harus mengisi. Gitu ya. Dan rate itu 35 kita isi. Destilasi hasilnya, isi persen jadiannya. Dari sini, kemudian kita bisa masuk ke dalam environment. Nah, di sini, kita bisa lihat begitu ya, begitu untuk perhitungan harga, ya, dia langsung muncul. Bahwa harga peralatan ini, nilainya adalah $72,000. Untuk instalasi, $279. Gitu ya. Operating cost 0,75. Dengan cara apa? Mengaktifkan. Jadi, harga semua peralatan ini, itu ditaksir sebesar di berarti update ya Pak, harganya ya Pak? 3,5 juta US dollar nilai ini. Ini versi 9, jadi harganya tahun 2009. Jadi kalau kita mau membuat di tahun berarti 2021, betul, kita punya Marshall Index ya, yang kita menunjukkan peningkatan harga peralatan chemical untuk equipment-nya, ya, itu di tahun berapa saja. Sampai ke 2022 ini bisa diprediksi, sehingga kita bisa menentukan kalau tahun 2009 ini 3,5 juta US dollar, sekarang dibangun tahun 2022 itu berapa, bisa ya, itu biasalah mengerjakan seperti itu. Ini saya nonaktifkan dulu, kemudian kita beralih ke bagian destilasinya. Nah, dari sini, kemudian kita untuk destilasi ini, untuk bisa tahu berapa diameternya, nah kita tinggal membuat satu skema. Desilasi yang mau kita buat ini, desilasinya ini merupakan menggunakan ya ini namanya internal ya, kalau desilasi itu internal. Kolom kita ini mau menggunakan yang auto section atau kita memilih sendiri. Kalau auto section kita tinggal klik aja. Nah, auto section itu kita tinggal milih bahwasanya dari tray nomor 1 sampai 10 ya internal sizing tray, pakainya shift tray, dia diameternya 0,6. Jarak antar tray-nya 0,6. Gitu ya. Nah, ini kita lihat. Ini adalah model-model dari tray-nya. Ini result-nya. Tray spacing. Cuma diameternya kecil sekali nih. Gitu ya. Mungkin ini karena ukurannya kecil, kita sama-sama tahu dia tidak bisa menggunakan tray. Harusnya menggunakan package. Ya. Pack. Jadi kita tidak bisa accept ini, kita buat saja yang baru. Nah, towernya kita menggunakan bukan tray, tapi pack. Packnya kita tinggal pilih mau pakai apa. Structure packing, ya. Kalau di sini dia structure packing, kebanyakan kita pakai melapack misalnya. Jadi pengetahuan bahan kita tahu, salser bahannya apa, stainless misalnya, atau standar. Nah, tipenya tipe apa. Nah, ini misalnya tipenya 500 gitu ya. Nah, diameternya 12,36 cm. Kita bisa view, kemudian kita masuk ke standarnya, HTP-nya kita klik.
dia akan memunculkan sectionnya adalah 11 meter. Gitu. Jadi, oh, berarti sebenarnya kuliah sama materialnya harus tahu juga ya? Iya, kita pilih spesifikasi, jadi kita harus tahu. Ini kalau untuk di kuliah operasi pemisahan 2, ini udah jadi tugas akhir di UAS ya, untuk mendesain ini. Tapi jangan salah, nah ini baru ke bentuk fisiknya. Kita harus cek dia apakah performan ini tuh accepted gitu nih. Belum tentu accepted, kenapa? Dari mana? Dari sini, view hidrolik plotnya. Nah, oh ini kalau ini udah accepted. Jadi kita punya operating point, ya itu nanti adanya di atas sampai di bawah ini. Nah kalau titik ini ada di sini, di atas, maka ini warnanya ada yang kuning, ada yang merah, ada yang warnanya biru. Nah kalau udah biru ini dia ada di sini, berarti ini udah accepted ukuran ini. Nah, saya punya pengalaman untuk membuat peralatan gini, gitu ya. Itu hasil antara desain dengan aslinya, settingnya itu nggak banyak, gitu ya. Tingkat kepercayaan bisa 85%. Ya dari situ kita bisa lihat final summary-nya. Dari summary-nya ini untuk desain ya, parameter internal. Nah ini, nah ini, jadi kita menggunakan Melapek yang dibuat oleh Salser, material standar, dimensinya 500 cm, section diameternya itu 12,36 meter, 12 cm, tingginya itu 11 meter. Gitu ya. Hidrolik plotnya confirm, warnanya biru. Nah itu tanda kalau dia sudah bisa digunakan. Tuh Bu Gita ya, yang bisa saya jawab. Ya oke, jadi untuk selain untuk simulasi ininya software, kita juga bisa menentukan spesifikasi alat sama estimasi biaya ya Pak ya? Iya, ini juga heat exchanger juga bisa ya. Cuma perlu sesi khusus ya karena ada treatment yang lain. Kita kerjasama dengan menggunakan yang namanya exchanger EDR ini ya. Iya. Untuk ini dia harus 4 aliran, nggak bisa 2 aliran gini. Ada modifikasinya seperti tadi, nggak bisa di shortcut, harus di distillation kolom. Sama, ini juga nggak bisa di cooler. Dia harus pakainya yang di bagian, nah yang ini yang 4 aliran, gitu ya, baru bisa masuk ke dalam heat exchanger EDR-nya. Mungkin kalau mau dibukain sesi khusus untuk EDR, boleh juga begitu. Boleh tuh Pak, khusus untuk EDR. Makasih, makasih. Baik, selanjutnya Pak ada lagi dari Anissa. Untuk mengerjakan HSIS pertama-tama apa yang harus diperhatikan ya Pak? Kemudian kalau ada kasus tidak mengetahui bahan atau neracanya, apakah bisa tetap dikerjakan? Oh, dua-duanya udah terjawab ya. Tadi yang diperhatikan, apa yang diperhatikan untuk pertama HSIS tadi ada di file presentation. Apakah dibagikan nanti ya Bu Gita ya? Iya, panitia nanti membagikan materinya ya, teman-teman. Oke. Okay. Yang harus diperhatikan adalah pertama tetap yang namanya chemical engineer process knowledge-nya ya, dari reaksi, konfigurasi reaktornya, kemudian jenis separasi dan alat penukar kalor yang digunakan. Setelah itu kita tahu reaksinya, mulai kita rancang bangun diagram alirnya gitu ya. Kemudian kita buat deskripsi proses detail ya, dan bayangan alat yang akan digunakan apa. Setelah itu menjadi satu diagram aliran proses yang utuh ya seperti ini. Dan kita buat istilahnya coret-coretannya. Ya, kalau udah fix, baru kemudian kita masuk ke dalam HSIS. Ya, tanpa itu semua, HSIS tuh garbage in, garbage out. Jadi kalau datang kita masukin sampah, hasilnya juga pasti sampah, gitu ya. Nah itu yang mesti diperhatikan. Sedangkan untuk yang ini step by step pembuatan yang tadi ini sudah saya bagikan juga ya di slide presentasi, jadi teman-teman bisa lihat langsung ya cara step by stepnya di setiap alat gitu ya, tinggal diikuti saja apa yang harus diinput. Yang diinput yang warnanya biru-biru ya, yang warnanya biru yang teman-teman bisa lihat. Kalau nggak bisa, nggak ada di library, sudah terjawab tadi pertanyaannya sama dengan pertanyaannya Bu Rini ya. Iya, Nabati. Oke, baik teman-teman, tadi sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Untuk Mbak Rini, Pak Abdul Halim, sama Anissa. Ada lagi yang ingin bertanya, masih ada waktu kira-kira.
Ada lagi nih Pak dari Linda. Izin bertanya Pak, untuk penggunaan kondenser pada kolom destilasi itu kan ada total, partial, dan full reflux. Yang membedakannya kira-kira apa saja ya Pak? Dan untuk tools water draw itu untuk apa Pak? Dan apa pengaruhnya? Oke. Nah, destilasi. Nah, kuliah nih. Kalau ini jadi pengetahuan ya, bukan lagi masalah ISIS-nya. Jadi ini adanya di knowledge. Ini di input awal ya yang tadi ya. Total, parsial, dan full reflux. Terlihat atau belum share saya ya? Belum, Pak. Oh, sorry. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, total reflux, total condense artinya jika kita punya uap di bagian atas dari kolom, itu semuanya diubah dari uap menjadi cairan. Nah, cairan itu akan diambil sebagian menjadi produk dan sebagian dikembalikan sebagai reflux. Itu yang namanya total, ya. Dan apa yang disebut dengan parsial? Nah, jika ada gas ya di bagian atas ini, itu yang kita ingin biarkan tetap dalam kondisi cair. Dalam keadaan gas atau gasnya tidak bisa dikondensasi. Misal tadi ada nitrogen dan CO2 gitu ya. Kan itu tidak bisa dikondensasi tuh pada temperatur kondensasi air dan metanol. Nah, jadi keluarnya masih ada keluar gas. Nah, dia akan ada keluar di sini gas. Nanti CO2, nitrogen keluar di bagian atas, sedangkan di sini adalah metanol dan air gitu ya. Kan kelihatan nih. Ininya apa namanya tunjukkan tanda panahnya. Jadi kalau total ini cuma satu. Kalau parsial ada dua. Kalau total reflux ya, tidak ada produk yang diambil. Jadi semuanya itu dikeluarkan dalam bentuk gas dan dimasukkan dalam bentuk cair gitu ya. Jadi sangat jelas ya kelihatan bedanya. Full reflux. Ini semuanya dimasukkan produk yang berubah jadi uap dari cair dari uap menjadi cair dimasukkan ke dalam destilasi. Sedangkan yang tidak bisa dikondensasi dikeluarkan. Partial reflux. Gas yang tidak bisa dikondensasikan pada temperatur dan tekanan produk yang kita ambil itu tetap gas, sedangkan untuk yang cairan itu dikembalikan lagi ke dalam. Ya, total reflux semuanya di kondensasi, ya, tidak ada yang dibiarkan dalam bentuk gas, tapi semuanya dijadikan cairan. Nah, itu penjelasan beda total, parsial, dan full reflux. Sekian begitu. Ya, baik. Kemudian tools water draw itu apa Pak? Water draw. Di mana ya? Di mana nih water draw? Ini mungkin. Linda mungkin bisa open mic. Izin Pak, tadi kan saya ngeliat nih, ini semua kan udah di run ya Pak, tadi sempat. Nah, terus di situ ada tools water draw-nya. Yes, oke. Okay. Ya, tools water draw. Jadi gini, teman-teman, tadi saya ingin menyampaikan satu hal yang fundamental ya. Jadi teman-teman bisa bayangin tekanan di sini 1 bar ya. Tekanan di sini 1 bar. Tekanan di bawah ini itu pasti lebih dari 1 bar. Ya, bisa kebayang apa yang terjadi, namanya back pressure gitu ya. Jadi tekanannya dari bawah ini naik ke atas sini dan ke sini. Nah, itu disebut dengan water draw. Jadi dia akan tekanan berbalik. Nah, kita mengconsider tekanan itu enggak? Kalau kita tidak consider itu tinggal oke. Okay. Kalau kita mengconsider, kita harus merubah. Tekanan di sini 2 bar, maka di sini 1,2. Ya, di sini 1,2 juga, maka dia tidak akan berbalik keluar. Tekanannya tetap masuk. Gitu. Nah, itu kejadiannya seperti itu. Dulu juga saya enggak ngerti itu ya. Kok kalau saya desain ini, itu gas saya pasti berbalik ke feed, gitu ya. Setelah jadi alat ya. Oh, ternyata ada faktor itu. Nah, makanya kembali lagi, saya sampaikan. Nah, ketika kita melakukan desain gitu ya. Di sini kan 1 bar nih. Nah, sini kan 1 bar ya. Dengan di sini lebih besar tekanannya dari 1 bar, dia kan balik.
Walaupun di sini kita klik satu bar aslinya. Nah, makanya harus dicari ya, kalau di perhitungan kalau kita rancangan pabrik aslinya kan ada namanya pressure drop ya. Ya maksimum allowable pressure drop di heat exchanger ini adalah 1 bar. Maka kalau kita menghitungnya 0,3 loss-nya dan di sini kita ingin 1 bar, maka di sini harus 1,3 bar gitu kan. Kita kurangi, kita tambahkan pressure-nya. Dan dari sini juga kita kurangkan. Sehingga untuk menurunkan dari 47 ini enggak ke 2 bar misalnya. Dari 2 bar tinggal 1 bar enggak, tapi di sini bisa 1,5 sehingga nanti direduce dengan kehilangan tekanan di sini bisa jadi 1. Nah, itu yang terjadi. Jadi dia ngasih tahu ke kita fenomena yang bakal terjadi jika kita mengeset tekanan seperti itu. Itu jawabannya Linda sama Bu Ita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Agung. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Bu Rini? Oh, enggak ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, ini sangat menarik ya teman-teman, dan mungkin nanti akan ada sesi tambahan lagi di HISIS ya, jadi nanti akan ada series mungkin ya Pak ya. Jadi biar bisa berkelanjutan untuk ininya. Oke, saya kembalikan ke Bagus, karena ini akan ada kuis teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita simak untuk kuis dari Kak Bagus, silakan Kak Bagus. Baik, terima kasih Bu Gita. Terima kasih juga kepada Bapak Agung atas materinya yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa menjadi amal jariah untuk Bapak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kuis berhadiah edisi terbatas dari pihak panitia. Dimohon kepada seluruh peserta webinar untuk mengikuti kuis secara langsung, karena ada akan hadiah rahasia yang menunggunya. Asik. Ini boleh ikutan gak nih? Boleh Bu, tapi adik buat saya ya kalau menang. Siap, siap. Baik panitia, boleh dikirim link kuisnya di room Zoom, di room chat Zoom. Belum ada nih kuisnya. Mungkin karena rahasia Pak, jadi linknya belum ada nih. Jadi dirahasiakan juga soalnya itu ya. Linknya rahasia bisa juga nih. Dibisikin aja di kuping. Linknya rahasia ini, jadinya linknya belum ada juga nih. Gimana? Bagus linknya? Apakah masih rahasia? Sebentar ya, Bu. Oh, udah ada nih. Bagus kuisnya. Ya, baik. Teman-teman bisa diakses ya link kuisnya. Jadi, gimana nih teknisnya cara kerjanya kuisnya?
Mungkin bisa dijelaskan dulu. Iya, tinggal klik link yang ada di room chat Zoom. Nanti sudah muncul layar yang quizisnya, nanti akan kalau ada tulisan panitia mulai baru. Ini bisa dilihat di share screen ya. Nah, oke, sip. Oke, teman-teman, ini sudah ada share screen-nya, layarnya ya. Nah, kita berarti tinggal klik mulai nanti ya, kalau udah diklik link-nya ya. Panitia Bu yang ngeklik mulainya. Oh, klik. Oh, panitia ya. Jadi bareng-bareng, Bu. Oke, jadi teman-teman silakan diakses dulu nih link-nya nih. Link-nya diakses, kemudian nanti tinggal nunggu panitia untuk klik mulai ya. Ayo, kita ikutan kuis nih. Hadiahnya lumayan loh. Bisa buat tabungan umroh. Amin, amin. Nambah berapa juta? Ada, Pak. Ya, lumayan buat nambah-nambahin ya kan, Pak. OTW, ongkos umroh itu. Keren. Ayo nih teman-teman nih, baru ada 3 nih. Ayo yang lain mana nih? Oh, udah ada 4 nih. Jadi yang udah muncul, yang udah daftar langsung muncul nih ya. Ayo Pak Pandit boleh ikutan mungkin ya, Pak Agung nih. Tapi hadiah nanti buat panitia. Saya boleh ikutan, mau saya bikin soal. Kecuali ada yang nge-WA japrik saya jawabannya, boleh bagi dua. Halo. Wah, udah banyak nih. Ayo yang lain, ayo ditunggu nih. Semakin rame, semakin seru nih. Kita aja lah boleh masuk. Ya, siap, Pak. Masa kalah sama mahasiswa ntar kan. Siap. Wah, keren nih. Oh, masih banyak yang masuk nih, Bu Gita. Iya nih. Ini login pakai Google berarti ya? Apa pakai nomor handphone nih? Kamu pake harus Google aja, Ibu. Daftar. Oh, pakai Google ya. Coba. Di mana Anda menggunakan kuis? Ini jawabnya apa? Sekolah, perusahaan, keperluan pribadi. Sekolah ya. Sekolah, Bu. Oh, si tanggal lahir ya? Iya, Bu. Benar dari situnya. Isi tanggal lahir itu. Gak buat daftar pinjol kan? Makanya nih. Ngasal aja tanggal lahirnya gak apa-apa kan ngasal. Udah nih, udah muncul. Panitianya kerja sama-sama ini nih, pinjol nih. Oh, udah nih. Ayo yang lain teman-teman nih. Mbak Reni, Olinda, terus Anissa, silakan. Masih banyak nih yang belum join nih. Baru ada 11 nih. Tanggal lahir pengennya makin dikit, Bu. Kenapa, Bu, ini? Berarti saingannya makin dikit. Oh iya, benar. Saingannya makin dikit. Isi tanggal lahirnya asal aja, teman-teman. Nggak usah ini. Nama-namanya boleh. Nah, ayo Bagus ikutan juga nih, Bagus. Alpi, mana nih Alpi? Nggak ada Alpi. Ketua himpunannya ikutan dong. Wah. Mana nih? Alpi, ayo ikutan. Siapa lagi nih yang belum ikut nih? Lulu. Ayang, Yogi. Selvia. Ayo, silakan. Ikutan, ayo. Nah, ini udah ada 13 nih. Ini love yourself, siapa nih love yourself? Saya, Bu. Oh, mantap. Uti pacar Haichan, siapa Haichan nih? Pasti ini ya.
Putih. Waduh. Oke, mana nih kahimnya nggak ada nih, Alfi? Tak kita tunggu sampai 15 mungkin ya, 15 peserta nih. Oh, Siti Fatimah nggak ikut ya, yang ini kuisnya ya, soalnya ya. Nah, siapa nih? Oh, Alfi udah nih. Oke, udah 15 nih ya. Oke, mungkin Anissa boleh dimulai kali ya. Halo. Ini boleh nyontek nggak nih? Ya nggak tahu nyontek ya. Bisa ngeliat siapa yang jawabnya benar. Wah, ada yang salah. Ini langsung nilai ya ini ya. Tampilannya bagus. Itu sundul-sundulan tuh yang bener 6, bener 5, naik yang 1 ke bawah, yang 4 naik. Ini dulu-duluan bawah. Jawab apa ini nih? Masing-masing nih, jawab benar gitu. Ini kecepatan jawab. Pak pakainya. Kecepatan sama jawaban yang benar. Oh gitu. Ini udah jawab tapi salah. Yang mau habis tuh banyak salahnya. Kalau gitu UTS UAS kayak gini aja ya. Cepat. Apa ini nggak usah ngoreksi ya? Iya, gampang ini langsung. Soalnya pilihan ganda Pak Pandit, nggak boleh kan pilihan ganda. Oh Mas, iya. Ini buat di LMS nih, enak nih. Iya bagus nih Pak. Belum ada juaranya nih, pertanyaannya udah selesai. Oh, masih ada yang belum jawab Pak, jadi belum kelihatan. Ini pakai waktu. Kalau kelewat nggak bisa jawab atau masing-masing. Gimana? Ada waktunya Pak setiap satu pertanyaan. Oh ada waktunya. Wah hebat ini. Harus pikir cepat. Oh saya ada yang salah. Nomor berapa nih? Gita di sundul sama Vini ini. Iya disundul saya. Aduh. Kurang cepat itu pengen cepet-cepetan jawab ya ternyata. Kalau makin lama stop. Vini Ivania. Wah, mantap. Hmm.
Coba di bawahnya lihat. Oh, masih ada nih. Om Riza, nggak ngisi. Masih dipegang oleh Vivi. Ini Vania nih, mantap. Angkatan berapa itu? Ini Vania nih. Berapa nih? Oh, sampai keisi semua ya yang lain. Iya Ibu, cuman biasanya bisa sih nggak langsung keisi semua juga. Oke. Tinggal berapa orang lagi nih yang belum jawab? Oh, ada 22 peserta ya. Hitung mundur aja kak. Ya boleh boleh. Dari 10 ya, hitungan 10 ya berarti ya. Nah. Oke, bisa dihitung. Teman-teman silakan diisi dengan cepat ya. 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, coba kita lihat siapa yang teratas. Ini ada siapa nih di sini? Vini, Ivania, Love Yourself, sama Bu Rini. Mungkin diambil berapa pemenang nih, BTW? 3, Ibu. Iya, Ibu. 3. Oke, mungkin yang pertama nih Vini, Ivania boleh open cam atau boleh perkenalan dari mana ini Vini, Ivania? Oh iya, sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena kondisinya lagi nggak memungkinkan. Perkenalkan, saya Vini, Ivania dari Politeknik ya. Negeri Bandung. Oh, dari Polban. Semester berapa nih Kak Vini? Sekarang semester 7. Wah, gimana kesan-pesannya mengenai HISIS hari ini, webinar HISIS? Boleh dong, patah dua patah. Untuk kesan-pesannya, ini webinarnya keren banget ya. Maksudnya jadi banyak banget insight, masukan, terus jadi lebih paham gitu loh penggunaan HISIS-nya, prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi lebih paham aja sih. Keren-keren. Oke, amin. Semoga bermanfaat untuk Devini ya, ilmunya. Terus tadi selama menjawab, ada kesulitan nggak nih? Atau ini nomor satu loh, wah, Devini.
Teman-teman beri tepuk tangan untuk ini dengan reaction ya. Ini bisa di reaction kita kasih applause dengan tanda apa nih, tanda trompet ya atau apa nih. Nah, kayak gini ya. Oke. Okay. Yang nomor 2 ini siapa? Love yourself. Love yourself nih kayaknya. Ini ya, siapa tadi? Love yourself. Linda itu, Linda. Saya itu. Saya mau Linda. Oke, okay, Linda. Oh, ini Bu panitia. Salah yang mana nih, Linda? Tadi jawab berapa? Diskualifikasi. Wah, panitia kualifikasi. Ini dapat kisi-kisi. Linda nih. Yang jauh, Linda yang buat, Bu. Oh, Linda yang bikin soal, Bu. Berarti skip yang Linda ya. Diskualifikasi. Skip, Bu, skip. Skip, Bu, skip. Ya, oke. Okay. Sekarang berarti Bu Rini nih, juara duanya Bu Rini berarti ya. Bu Rini. Alhamdulillah. Asik. Mantap, Bu. Lumayan. Salah berapa buat nih, Bu? Bikin salah 3. Nggak sengaja itu. Nggak kejawab yang mana tadi tuh, Bu? Apa yang dibutuhkan untuk, apa namanya, coba apa tadi ya? Apa namanya, menentukan proyek ya? Oh iya, iya. Ini jawabannya benar semua ya gitu, tapi salah. Iya, cuman yang paling benar salah. Oke, siap. Oke, tadi Bu Rini, berarti Bu Rini pemenang keduanya ya. Ketiganya, siapa tadi yang ketiga? Boleh diintip dulu. Yusfi Fadila. Nah, ini Yusfi Fadila. Boleh di open mikrofonnya. Ya, halo. Halo, Yusfi. Yusfi dari mana nih? Aku dari Polban juga sama. Oh, dari Polban juga. Sama semester 7 juga? Iya, sama semester 7. Asik. Ini tadi yang salah yang mana nih, Yusfi? Yang mana ya tadi? Aku lupa sih, ada beberapa yang salah tadi. Oke, siap. Oke, terus mengenai webinar hari ini gimana, Yusfi? Keren sih acaranya, sama kayak apa, insightful juga gitu. Terus nanti apa, membantu kita buat yang mau merancang pabrik di semester depan gitu, buat aku, terutama aku sama Vini nanti di kampus. Ya, oke, okay, siap, semangat pokoknya ya. Terus Bu Rini juga nih, tadi kesan-pesannya apa nih, Bu, mengenai HISIS ini, Bu? Udah download kan, Bu, HISIS-nya, Bu? Sudah download dan belum berhasil. Memang perlu latihan sih. Yang salah. Iya. Ini ya, seperti kan saya juga udah mulai untuk penulisan skripsi ya. Saya mulai, istilahnya udah mulai membayang-bayangkan. Memang jadi perhitungan masa, terus terang aja untuk menghitung masa dan energi ya, apa? Energinya itu bisa dikatakan jadi momok buang saya ya. Gimana ini cari sumbernya dari mana dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dengan adanya pelatihan HISIS ini ya, bisa saya udah jadi membayangkan bahwa kemungkinan studinya jadi lebih mudah gitu. Oke, betul. Ya. Oke, teman-teman ya, jadi bisa memudahkan teman-teman gitu ya. Oke, kita beri ucapan selamat untuk ketiga pemenang, untuk Vini, Bu Rini, dan Yusfi. BTW hadiahnya masih rahasia kah? Bagus. Gimana, Bagus? Hadiahnya rahasia. Hadiahnya gratis satu SPP 1 bulan. Waduh, itu panitia juga mau kayaknya kalau gratis SPP 1 bulan. Bagus, gimana hadiahnya, berupa apa nih, BTW? Bagus hilang ya? Halo? Ya, halo, Bagus. Benar, hadiahnya ngabur itu. Bagaimana saudari Caca, hadiahnya apa? Oke, siap ya teman-teman. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk kepada para peserta yang sudah hadir hari ini, yang sudah mengikuti kuis juga, yang sudah hadir sampai acara selesai. Oke, mungkin untuk pemenang nanti silakan hubungi panitia ya. Hubungi panitia, kemudian nanti SK-nya berlaku ya untuk panitia, nanti silakan dihubungin aja panitianya, bisa dikontak. Kemudian ini saya serahkan kembali ke Bagus, mungkin nanti akan ada foto bersama ya. Bagus, mungkin bisa dipandu. Baik, Bu. Melanjutkan yang tadi, menghubungi panitia yang bernama Kak Siti Fatimah ya untuk pengambilan hadiahnya. Halo ya, di WA terus aja Kak Siti Fatimahnya ya, sampai bosen ya. Nomornya udah di-share belum?
Halo, iya Bu, ya nomornya ya. Nomornya diinfokan nanti ya. Oke, siap. Oke, baik. Bagus. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman, jangan leave grup WhatsApp terlebih dahulu karena kami akan mengirimkan sertifikatnya melalui grup tersebut. Dan jangan lupa mengisi presensi sebagai bukti kehadiran. Di mana presensinya? Ada linknya? Boleh teman-teman panitia dibantu untuk link presensi? Oh ya, absensinya ya teman-teman ya. Ini screenshot, jangan lupa untuk bukti kehadiran nanti ya. Bagus, masih di mute suaranya. Yes. Ini ada chat nih. Yang menang tadi mau foto dulu atau tidak? Oh iya, boleh tuh. Untuk ini Kurini dan Reni sama Gusvi ya tadi. Bertiga langsung ya atau bagaimana nih fotonya? Sendiri-sendiri atau bertiga? Boleh bertiga dulu di spotlight. Okay. Nanti di spotlight ya. Ini sama Gusvi dan Burini ya. Yusvi, Yusvi mana Yusvi? Oh Yusvi nggak bisa open cam ya sama ini. Vini, Vininya nggak ada ya? Oh, ada. Yusvi silakan. Oke, mana nih? Vini tadi nggak bisa ya? Iya, mohon maaf, saya nggak bisa on cam lagi di luar. Ya oke, boleh deh kalau gitu. Mungkin Vini sama, Yusvi sama Burini aja ya. Oke, bagus, sudah di screenshot? Screenshot ya. Moga ya nggak? Ayo. Ya, satu, ya. Dua, tiga. Oke, sip. Baik, terima kasih untuk Kak Rini dan Kak Yusvi. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kita foto bersama ya. Oke, teman-teman silakan dirapikan rambutnya, terus kerudungnya dirapikan, jambul-jambul di rambut dirapihin ya biar kece. Oke. Mana nih Pak Pandit, masih ada kan? Oh ya, Pak Pandit. Ayo Pak, kita selfie Pak sama Pak Agung nih. Oke, bagus, silakan diarahkan, dihitung. Iya. Oke, untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, ganti gaya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Oke, sama-sama. Baik. Bagus, setelah ini kita akan ada apa? Pembacaan doa. Baik, kita sudah sampai di akhir acara. Selanjutnya yaitu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Andika. Kepada Kak Andika, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya merendukan kepada kepala untuk merenung, memanjatkan doa, dan meminta kepada Allah SWT agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah SWT. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup pada hari ini dengan doa menurut agama Islam. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang beragama non-Muslim,
mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya, kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Webinar ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu, ya Rabb. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu, ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Kudus ya Salam ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikanlah kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah ya Asyril ya Azim ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Watubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Andika. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini telah tiba saatnya kita menutup kegiatan webinar ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Izin mengingatkan kembali ya teman-teman untuk mengisi link presensi. Atas nama saya Bagus Muhammad Iksan, mewakili panitia mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon pamit undur diri. Akhirul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon undur diri, Pak Pandit, Bu Gita, teman-teman. Pamit, Pak Agung. Terima kasih, Pak Agung. Terima kasih, Pak Pandit, Bu Gita. Terima kasih. Sukses acaranya. Amin. Terima kasih, Bapak. Halo, Cak. Ini panitia yang ngisi absen juga.
Bye.